بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال تعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عباد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Majlis, merangkap Tuan Imam, yang dihormati lagi dikasihi barisan ahli jawatankuasa, surau as-sahabah dan seterusnya pimpinan-pimpinan agama, pimpinan-pimpinan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa sekalian. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi, sedalam-dalam puji dan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan kasih sayang dan rahmatnya, maka Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita sekali lagi pada tahun ini, sehingga kita berkesempatan dengan untuk bertemu dengan bulan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripada bulan yang mulia itu adalah bulan Rejab. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih kurang sebulan lebih lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan al-Mubarak. Jadi bersempena dengan kedatangan bulan Rejab yang mulia ini, sama-sama kita pada malam ini akan bermuzakarah, berbincang tentang dua nikmat dan tentang dua peristiwa agung, tentang dua mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kekasih dia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana nikmat ini walaupun kita selaku umat tidak merasakan secara langsung nikmat Isra wal Mi'raj, tetapi kerana yang dapat nikmat tadi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita juga umat akan merasakan begitu bangga sekali, lebih-lebih lagi dengan peristiwa Isra Mi'raj. Kita mendapat oleh-oleh yang begitu mahal yang Allah SWT titipkan daripada arasy Allah SWT untuk kita semua, tidak lain dan tidak bukan adalah ibadah solat yang kita kerjakan sebentar tadi. Hadirin yang dirahmati Allah SWT sekalian, mengapa peristiwa Isra' wal Mi'raj merupakan peristiwa yang sangat istimewa, yang sangat agung, yang sangat hebat, yang mana ulama' mengatakan peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj merupakan hadiah yang istimewa yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat pengabdian yang sempurna yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan Isra wal Mi'raj dapat kita lihat bila mana kita saksikan dalam peristiwa tersebut, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam mengembara daripada satu alam ke satu alam, daripada alam nyata kepada alam ghaib, yang selama ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Nabi dakwahkan umat dia kepada alam akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam beri ceritakan kepada umat tentang syurga, tentang neraka. Tetapi sepanjang hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam belum pernah berkesempatan untuk menjelajahi alam-alam yang selama ini kita pun selaku umat tak pernah melihat alam tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dibawa mengembara daripada alam dunia ini
Yang pertama, alam yang diterokai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun di dalam hadis tidak disebutkan secara nyata alam mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi, tetapi berdasarkan kepada peristiwa-peristiwa yang Nabi ceritakan kepada kita, azab-azab yang menimpa kepada umat yang melakukan dosa dan maksiat, dapat kita buat kesimpulan bahawa alam yang pertama yang Nabi sampai pada malam Isra wal Mi'raj adalah alam barzakh. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sepotong hadis, ma raaitu manzaran qattun illa wal qabr afza'u minhu. Seumur hidup aku tak pernah menyaksikan satu pemandangan yang lebih menakutkan, yang lebih menggerunkan, lebih daripada pemandangan yang terdapat di alam barzakh. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua tentang bagaimana keadaan yang berlaku di alam barzakh sana. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah beritahu, al-qabru imma rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hafarin niran. Kubur boleh bertukar menjadi salah satu daripada taman-taman syurga ataupun salah satu daripada lembah-lembah neraka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menggambarkan tentang bagaimana hebatnya pemandangan yang ada dalam kubur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari yang berlalu dalam hidup kamu melainkan kubur akan menyeru, ana baitud dud, aku rumah yang penuh dengan ulat-ulat. Ana baitul wahsyah, aku rumah yang penuh dengan kesunyian. Ana baitul turab, aku rumah yang penuh dengan debu-debu. Maka kerana itulah Nabi SAW pernah beritahu, kadang-kadang aku teringin supaya Allah telah perlihatkan kepada umat aku betapa dahsyatnya pemandangan yang aku lihat di dalam kubur. Tetapi aku bimbang nanti setelah mana menyaksikan betapa dahsyatnya pemandangan yang ada dalam kubur, tak akan ada siapa pun di kalangan umat aku yang berani untuk mengkebumikan jenazah di tanah perkuburan, kerana begitu ngerinya pemandangan yang terdapat di alam kubur. Hadirin yang dirahmati Allah, setelah mana selesai perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelajahi alam yang pertama, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dibawa pula oleh malaikat Jibril alaihi salam menerokai satu alam yang dinamakan sebagai alam malakut, iaitu alam para-para malaikat. Bila mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai saja di langit yang pertama, terus Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyaksikan satu pemandangan yang sangat hebat, pemandangan yang sangat menakjubkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam balik cerita dekat kita, aftatis sama, pada malam Isra wal Mi'raj aku dengar langit mengeluh, langit merintih seolah-olah yang menanggung bebanan yang begitu berat. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa haqqalaha an ta'ud, memang patut pun kalau langit itu merintih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengapa? Ma min mawdi'in, tidak ada ruangan kosong di langit sana. Walau bi qaidi shibrin, walaupun dengan kadar satu jengkal ruangan yang kosong tidak ada di langit. Illa wa fihi malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillahi ta'ala, melainkan dalam setiap ruangan di permukaan langit, yang mana beza di antara langit pertama dengan alam dunia, alam dunia menjadi kecil kalau kita tengok daripada langit yang pertama, menjadi sekecil sebentuk cincin di tengah padang pasir yang begitu luas. Di permukaan langit yang begitu luas itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada ruangan yang kosong, melainkan di sana sebahagian malaikat akan meletakkan dahi mereka untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sebahagian malaikat akan bertakbir untuk sampai hari kiamat, sebahagian malaikat akan rukuk sampai hari kiamat, sebahagian malaikat akan sujud sampai hari kiamat. Pemandangan ini sangat mengagumkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar menjelajahi alam malakut. Tetapi pada malam Isra wal Mi'raj, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata alim ulama, telah diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerokai satu alam yang selama ini tidak pernah ada mana-mana malaikat yang dekat dengan Allah taala, dan tidak ada mana-mana nabi dan rasul yang begitu hampir dengan Allah Subhanahu wa taala yang dibenarkan untuk masuk ke alam tersebut. Itulah alam yang dinamakan sebagai alam Jabarut, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikan bagaimana hebatnya pemandangan arasy Allah Subhanahu wa taala yang dipikul oleh 4 orang malaikat yang begitu besar, yang mana masya-Allah Allah nyatakan dalam al-Quran bagaimana keadaannya arasy Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa kana arsyuhu 'alal ma', arasy Allah itu terapung di atas permukaan laut yang begitu luas, dan arasy itu dipikul oleh 4 orang malaikat, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai membayangkan kepada kita betapa besarnya malaikat pemikul arasy Allah Subhanahu wa taala, sehingga jika dibandingkan ketinggian Jibril alaihi salam pada malam Isra wal Mi'raj berdiri menjelmakan diri dia dalam rupa yang sebenar,
di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dua kali pada malam tersebut, sekali sewaktu berada di langit yang pertama dan kali yang kedua di Sidratul Muntaha. Masya-Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikan betapa besarnya badan Jibril alaihi salam ketika mana Jibril berdiri, kepalanya mencecah langit yang pertama sedangkan kaki dia berada di dunia. Bererti tingginya Jibril alaihi salam adalah setinggi 500 tahun perjalanan, yang mana Jibril alaihi salam dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 600 sayap, yang seandainya satu sayap tadi dibuka maka akan tertutup di antara timur dan barat. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbandingan di antara ketinggian Jibril alaihi salam jika diukur dengan malaikat pemikul arasy, ketinggian Jibril baru menyamai jarak di antara bahu dengan cuping telinga malaikat yang memikul arasy Allah Subhanahu wa taala. Itulah pemandangan yang mengagumkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, keistimewaan Al-Isra wal Mi'raj. Pada malam tersebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dibawa mengembara daripada satu kiblat ke satu kiblat. Masya-Allah, selama ini kita manusia, kita cuma mengetahui kiblat yang zahir saja. Kita tak pernah mengetahui kiblat batin, kiblat yang tak nampak di langit sana. Di langit yang ketujuh, masya-Allah, pada malam tersebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sememangnya daripada kecil hari-hari dah tengok Kaabah, tetapi seumur hidup tak pernah berkesempatan, tak pernah berpeluang untuk pergi melihat apa yang ada di Baitul Maqdis. Masya-Allah, saya percaya ramai juga di kalangan jemaah pada malam ini yang mana seumur hidup kita tak pernah lagi pergi ke Baitul Maqdis. Alangkah indahnya kalau Allah Taala bagi peluang kepada kita, macam mana Allah bagi peluang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah bagi tahu linuriyahu min ayatina, tujuan kami bawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengembara pada malam tersebut supaya kami tunjukkan kepada Muhammad tanda-tanda kebesaran kami, tanda-tanda kudrat dan iradat kami, tanda-tanda keagungan kami, supaya dia mengerti innahu huwas samiul basir. Selama ini Allah biarkan dia menderita, dia seksa dalam berdakwah bukan kerana Allah biarkan dia. Kerana sebelum peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, orang kafir telah mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, untuk apa kamu bersusah-susah kerana Allah? Kamu berdakwah kerana Allah, kamu berkorban kerana Allah. Tetapi kamu tengok ketika mana kamu menghadapi susah payah, Allah telah lari meninggalkan kamu, Allah telah biarkan kamu. Maka di kali itu Allah Taala nak buktikan, wadhuha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhan kamu tak pernah tinggalkan kamu, tak pernah biarkan kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita telah berpeluang pada malam tersebut melihat apa yang ada di Baitul Maqdis, iaitu kiblat bagi para anbiya alaihimussalatu wassalam. Maka pada malam tersebut juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpeluang dibawa menjelajahi, menilai dan juga meninjau apa yang ada di langit sana, iaitu kiblatnya bagi para-para malaikat. Masya-Allah, rupa-rupanya bila Nabi sampai di langit yang ketujuh, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat satu pemandangan yang paling mengagumkan sepanjang hayat. Itulah pemandangan yang berada di Baitul Ma'mur, kiblat bagi para-para malaikat di langit sana. Rupa-rupanya bila Nabi sampai di Baitul Ma'mur, ketika mana Nabi nak masuk ke dalam pintu gerbangnya, Nabi telah melihat di luar pintu Baitul Ma'mur sedang beratur menanti 70 ribu para-para malaikat, menanti giliran mereka untuk melakukan tawaf. Sementara di dalam Baitul Ma'mur sedang mengelilingi Haziratul Qudsiyah itu 70 ribu para-para malaikat sedang bertawaf. Habis satu pusingan, mereka akan dipersilakan untuk keluar daripada Masjid Baitul Ma'mur dan mereka tak akan pernah berpeluang lagi untuk bertawaf untuk pusingan yang kedua, buat kali yang kedua dalam hidup mereka sampai hari kiamat. Itulah pemandangan yang disaksikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup sekadar itu, tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa pula bertemu dengan kiblat yang hakiki, tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita menyembah Allah Taala, kita solat muka kita menghadap ke arah Kaabah, tetapi kiblat bagi hati sekalian umat manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah keistimewaan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, selalunya hadiah yang mahal diberikan kepada orang yang dah buat kerja yang paling hebat, kerja sumbangan yang besar. Tak akan diberikan pangkat datuk, tak akan diberikan pangkat Tan Sri, tak akan diberikan apa-apa pangkat, dan juga dia tak akan diberikan apa-apa pingat
apa-apa hadiah kepada sesiapa pun dalam dunia, melainkan hamba tadi, si fulan tadi telah menyempurnakan satu tugas yang paling besar dalam hidup dia yang tak pernah dibuat oleh orang lain. Itulah tugas yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu itu adalah contoh model hamba Allah yang paling sempurna. Pengabdian yang Nabi tunjukkan kepada Allah begitu sempurna. Yang mana bila mana Nabi dilantik menjadi Rasul, Masya Allah, kita selaku hamba Allah Ta'ala, walaupun mulut kita mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ya Allah, kami berjanji jiwa raga kami ini untukmu ya Allah, tetapi kita tidak seperti baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya di lidah saja, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila mana dilantik menjadi Rasul, Masya Allah, Nabi balik ke rumah untuk berehat. Allah Subhanahu telah pujuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di siang hari Nabi penat, Nabi letih, Nabi ketakutan balik daripada Gua Hira. Di saat itulah Allah pujuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal muddatir, wahai orang berselimut di siang hari, qum fa'adzir, bangun, berilah peringatan kepada umat kamu, wa rabbaka fakabbir, dengan menceritakan kebesaran Allah dan mentalqinkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi nabi-nabi ni tuan-tuan, kalau kita ni umat biasa, kalau tanya apa tujuan tuan-tuan beribadah kepada Allah Ta'ala, maka kita semua akan jawab, kami beribadat kepada Allah kerana kami nak redha Allah. Ini jawapan standard yang akan diberikan oleh semua umat manusia. Tetapi ulama kata nabi-nabi, mereka berkorban untuk Allah. Nabi Ibrahim sampai dibakar dalam api, Nabi Zakaria sampai terbelah dua badan. Kalau ditanya kenapa tuan berkorban untuk Allah, dia tak akan jawab untuk kami nak cari redha Allah. Tetapi jawapan yang keluar daripada mulut mereka adalah kerana kami hamba Allah. Kami adalah hamba Allah. Jadi sebenarnya makam hamba ni lah makam yang paling tinggi di sisi Allah Ta'ala, yang paling Allah Ta'ala muliakan, yang paling Allah banggakan. Sebab itulah bila mana Nabi kita Muhammad SAW dapat wahyu ini, Nabi SAW terus bangun tiap-tiap hari daripada subuh sampai zuhur. Tiap-tiap hari Nabi akan keluar berdakwah, mendakwahkan umat dia kepada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satu orang sahabat bernama Munib Al-Azdi radhiyallahu ta'ala, dia menceritakan macam mana pengalaman dia melihat macam mana pengorbanan Rasulullah berdakwah, mendakwahkan kalimah la ilaha illallah kepada umat. Apa kata dia? Walaqad raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil jahiliyah. Aku pernah tengok macam mana pengalaman Rasulullah berdakwah sewaktu aku masih berada pada zaman jahiliyah. Yad'u qaumahu qailan, dia mendakwahkan kaumnya dengan mengatakan, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, wahai umat aku, wahai manusia, tolonglah ucapkan kalimah la ilaha illallah supaya kamu berjaya. Tetapi apa respon daripada masyarakat Arab yang waktu itu langsung tidak mengenali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mengenali Allah dan Rasul, yang maka di kali itu maka respon mereka adalah faminhum man tafala ala wajih, sebagian orang telah ludah wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa minhum man hatha ala rasi turab, sebagian orang telah raup pasir lalu tepi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka hempuk pasir di atas kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa minhum man sabbahu wa minhum man syatamahu, sebagian orang telah memaki hamun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, kamu dah gila, kamu sesat, kamu bodoh, kamu pemecah belah masyarakat, kamu tukang sihir, kamu penyair, macam-macam orang kata cacian yang ditimpa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu tingginya pengabdian yang ada pada Rasulullah. Ulama kata dalam Al-Quran, Allah ceritakan pada kita, nabi-nabi yang lain kalau diejek oleh umat dia, dikutuk oleh umat dia, mengatakan kamu sesat, kamu bodoh, mereka sendiri akan jawab, qala ya qaumi laisa bi safahatun walakinni rasulun min rabbil alamin, kami tak bodoh, kami rasul Allah. Qala ya qaumi laisa bi dhalalatun walakinni rasulun min rabbil alamin, kami tak sesat, kami rasul Allah Ta'ala. Ini nabi-nabi yang lain. Tetapi hebatnya pengabdian Rasulullah, dia tahu bila Allah, bila dia dicaci, dimaki hamun oleh umat dia, dia tak akan jawab. Tetapi Allah yang mengerti, Allah yang mendengar, Allah sendiri yang mempertahankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila orang kutuk Rasulullah sebagai gila, Allah menjawab, nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, dengan nikmat Tuhan kamu, kamu tidak gila.
Ketika mana umat menuduh Rasulullah dah sesat, maka di kali itu Allah sendiri jawab, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, sahabat kamu tidak sesat dan tidak menyeleweng. Allah yang mempertahankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umat begitu tinggi sehingga kadang-kala bila kaum musyrikin tengok dengan ejekan kita mengejek dia, masih dia belum berhenti untuk berdakwah, mengajak manusia kepada Allah Taala, belum berhenti dia beribadah kepada Allah Taala, maka kita kena buat keputusan untuk menyeksa tubuh badan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ada di kalangan mereka tabur, orang kata duri di tengah jalan supaya kaki Nabi SAW akan terkena duri. Ada di kalangan mereka ketika mana Nabi sedang bersujud, Abu Jahal beritahu, siapa di kalangan tuan-tuan yang sanggup pergi ke tempat sampah Bani Sifulan, ambil perut unta, letakkan di atas kepala Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang bersolat waktu itu, Masya Allah. Sehingga dikatakan begitu beratnya perut unta tersebut, Nabi SAW tak mampu mengangkatkan kepala dia. Datang Fatimah radhiyallahu ta'ala dalam keadaan menangis, tarik perut unta tersebut. Dia beritahu, apa salah bapa aku kepada kamu semua? Dia tak pernah buat apa-apa kesilapan. Itulah pengorbanan tiap-tiap hari yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila tiba waktu tengah hari, Nabi akan balik ke rumah, baju dah kotor, penuh dengan darah, penuh dengan tahi. Maka di kali itulah datang anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zainab bang ambil tangan Nabi, letakkan dalam besin, basuhkan wajah Nabi SAW, basuhkan tangan Nabi SAW. Wahai ayahanda, berhentilah daripada berdakwah. Masyarakat tak suka dengan tanggungjawab yang ayahanda buat ni, kerja yang ayahanda buat. Tetapi apa jawab Nabi SAW? Ya bunayya, wahai anak perempuan kesayanganku, la taksya ala abika ghilatan, jangan kamu terperanjat seandainya kamu dapat berita satu hari nanti ayahanda telah ditikam oleh kaum musyrikin sehingga ayahanda mati dalam keadaan mengejut. Satu berita yang mengejutkan kamu ini akan berlaku kepada ayahanda, tetapi ayahanda telah berjanji kepada diri ayahanda, sesungguhnya ayahanda akan tetap meneruskan perjuangan ini, menyebarkan kalimah la ilaha illallah ke seluruh alam, sehingga akan tiba satu hari nanti Islam akan tersebar ke seluruh dunia ataupun nyawa ayahanda melayang sebelum Islam sempat tersebar. Ini keazaman yang ada dalam hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam hari bila Nabi balik dalam keadaan penat, selalunya kalau kita penat bekerja di siang hari, kita akan ambil masa untuk kita berehat di malam hari. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hari baru Nabi nak berehat, tiba-tiba Allah Taala pujuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut di malam hari, qumil laila illa qalila, bangunlah kamu qiyamul lail di hadapan aku, jangan kamu tidur melainkan sedikit saja. Maka kerana sesungguhnya kamu banyak nak minta, kamu banyak nak pohonkan kepada aku di malam hari untuk umat kamu, kerana itu bangunlah kamu beribadat. Sehingga Nabi SAW telah bangun solat tahajud, kadang-kadang sampai bengkak kaki Nabi kita Muhammad SAW. Ditanya oleh isteri dia, wahai kekasihku Muhammad SAW, mengapa tuan menyusahkan diri sendiri, menyakiti diri sendiri sehingga beribadah sampai bengkak-bengkak kaki? Bukankah Allah telah ampun dosa kekanda, dosa yang terdahulu dan dosa akan datang? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala uhibbu an akuna abdan syakura, salah ke seandainya abang nak jadi hamba Allah yang paling bersyukur sekali kepada Allah Taala? Maka kerana itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meneruskan. Kadangkala Nabi pernah baca dalam solat 2 rakaat 8 juzuk Nabi baca dalam 2 rakaat sembahyang, kadangkala 4 juzuk Nabi baca, kadangkala 6 juzuk. Ini yang Nabi SAW lakukan, dan yang paling banyak setelah Nabi solat tahajud, Nabi akan berdoakan untuk umat, umat yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Ulama kata seluruh pengorbanan yang Nabi lakukan adalah semata-mata untuk lihat umat diselamat daripada azab neraka Allah, dapat jadi ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi SAW bila mana berkorban untuk Allah Ta'ala, berkorban untuk agama Allah Ta'ala, berusaha untuk jadi hamba Allah yang paling sempurna, bila mana kaum musyrikin tengok dengan kita menyeksa tubuh badan Muhammad, ternyata dia masih belum lagi
buat keputusan untuk berhenti berdakwah, maka apa yang langkah seterusnya? Abu Jahal kata kita kena buat keputusan untuk bunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka hantar tawaran kepada Abu Talib. Wahai Abu Talib, sudikah kamu terima tawaran daripada kami? Kamu serahkan Muhammad ke tangan kami, kami bunuh Muhammad, dan sebagai gantiannya untuk hilangkan kerinduan kamu kepada Muhammad, kami cari anak kami, cucu kami yang paling cantik, wajahnya mirip dengan Muhammad. Kami berikan kepada kamu, kamu bagi makan pada dia, kamu bela dia sebagai untuk menghilangkan kerinduan kamu. Abu Talib kata, tak mungkin aku serahkan anak aku untuk dibunuh oleh kamu, dan kamu bagi jadikan anak kamu sebagai gantian. Kerana itu wahai Abu Talib, seandainya kamu tak serahkan Muhammad untuk kami bunuh, bersedialah kamu menerima pemboikotan daripada kaum musyrikin, iaitu selama mana perjanjian ini termaktub digantungkan di dinding Kaabah, selagi itulah masya Allah kamu akan diboikot, tak dibenarkan mana-mana kaum Arab untuk melakukan apa-apa transaksi dengan umat Islam. Tak boleh bercakap dengan umat Islam, tak boleh senyum dengan umat Islam, tak boleh jual beli apa-apa dengan umat Islam. Bahkan mereka terputus segala hubungan diplomatik dengan umat Islam, yang mana pemboikotan tadi berlangsung selama 3 tahun lamanya, masya Allah. Di lembah Abi Talib, Nabi kita Muhammad SAW menghadapi zaman kebuluran, zaman susah payah, zaman kemiskinan yang paling hebat. Walaupun Khadijah adalah orang yang paling kaya waktu itu, tetapi seluruh harta Khadijah dibelanjakan untuk membeli makanan pada umat Islam. Lama kelamaan Khadijah pun telah jatuh miskin, dan dia pun tak mampu menyediakan makanan, sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala ana laqad ukhiftu fillah, aku telah ditakuti dalam menyebarkan agama Allah ini, malam yukhaf ahadan, dengan ketakutan yang tak pernah dialami oleh sesiapa pun. Wala qad udhitu fillah, aku telah menderita kerana agama Allah dengan penderitaan yang tak pernah dialami oleh sesiapa pun di kalangan manusia dalam dunia ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaqad atat alayya 30 yawman wa lailatan, pernah datang 30 hari 30 malam dalam hidup saya, mali wali bilalin ta'amun, saya dengan Bilal tidak ada apa-apa makanan untuk kami makan selama 30 hari lamanya, sebulan lamanya, illa ta'amun yuarhi bintu Bilal, melainkan sejemput makanan sebesar ini, yang mana Nabi kongsikan makanan tersebut, makan sikit-sikit bersama dengan Bilal, berkongsi dua orang makanan tersebut. Tetapi tiba satu masa di mana makanan itu pun dah tak ada lagi, sehingga akhirnya kata satu orang sahabat bernama Itban bin Ghazwan radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana setelah mana pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia telah dilantik menjadi satu orang gubernur di satu negara, dia telah naik ke atas mimbar untuk berkhutbah pada hari Jumaat. Ketika mana dia sedang berkhutbah, tiba-tiba sedak sebab dada dia, memikirkan zaman di mana kami pernah merasa zaman susah payah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Nabi dah wafat, kami dah jadi kaya raya, kami dah jadi gubernur, tetapi aku teringat satu zaman ketika mana aku 7 orang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami menghadapi kebuluran kerana dah lebih itu lama kami tak makan. Maka di waktu itu kami telah terpaksa keluar daripada rumah kami, pergi ke hutan, ke dalam padang pasir yang luas untuk cari daun-daun kayu untuk kami makan. Ternyata tidak ada daun kayu yang lembut, yang ada cumalah daun-daun kayu yang telah kering, yang telah mati, yang begitu kasar. Daun tadi kami gumpal, kami siramkan air dan kami kunyah daun tersebut, tetapi kerana daun terlalu kasar, hatta qarihat ashdaquna, sehingga dikatakan bahawasanya bibir kami, dikatakan tekak kami dan busi kami telah luka waktu itu bila mana kami mamah makanan tersebut. Itulah makanan yang dimakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, para-para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menyebarkan agama, sehingga dikatakan pada ketika itu najis para-para sahabat pun, kata mereka, najis kami menjadi seperti najis kambing kerana yang kami makan adalah daun-daun kayu. Masya-Allah, pengalaman tadi mereka hadapi selama 3 tahun lamanya, inilah cabaran yang paling hebat sepanjang dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis 3 tahun pemboikotan tadi berlangsung, akhirnya masya-Allah dianya dibatalkan.
Maka bila mana perjanjian dibatalkan, lama kelamaan dua orang yang selama ini paling kuat mempertahankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abu Talib dan juga isteri kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Khadijah, akhirnya kedua-duanya diambil nyawa mereka serentak oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun yang ke-10. Itulah tahun yang dipanggil Amul Huzun, tahun duka cita, tahun duka lara bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama kata sememangnya seumur hidup Nabi, Nabi hidup dalam kesedihan. Daripada kecil tak pernah tengok muka ayah. Nabi lahir ke dunia sekitar 4 tahun, Allah Taala ambil pula nyawa ibu kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan baru sekejap duduk dengan atuk, umur 8 tahun 4 bulan 10 hari, Allah ambil pula nyawa atuk kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhirnya Allah Taala ambil nyawa Abu Talib, nyawa Khadijah, sehingga Allah Taala nak beritahu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhum. Kamu sayanglah siapa yang kamu nak sayang dalam hidup kamu, tetapi kamu pasti akan berpisah dengan mereka, kerana sesungguhnya hati kamu bukan untuk sesiapa, hati kamu hanya untuk aku saja. Kamu tak boleh bergantung kepada bapak kamu, tak boleh bergantung kepada atuk kamu, kamu cuma hanya boleh bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang layak mendidik kamu adalah Allah, yang layak mentarbiah kamu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah hadirin yang rahmati Allah SWT sekalian. Jadi hadirin yang rahmati Allah SWT sekalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala telah ambil nyawa Abu Talib. Sebenarnya Abu Talib walaupun dia mati dalam keadaan tidak sempat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi hakikatnya dia adalah orang yang paling banyak memberikan sumbangan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Yang mana masya-Allah dia pun termasuk di kalangan orang yang terpaksa bersusah payah bersama dengan Nabi kita Muhammad SAW menghadapi pemboikotan tadi. Abu Talib pun menghadapi kebuluran, menghadapi kelaparan. Lama kelamaan hasil daripada boikot setelah 3 tahun berlaku, maka akhirnya Abu Talib pun dah jatuh sakit. Dia pun dalam keadaan menderita. Pada hari terakhir dia berada dalam dunia ni, maka di saat itulah masya-Allah Abu Jahal datang ke rumah dia, ziarah dia. "Wahai Abu Talib, berdasarkan apa yang kami tengok, nampak gaya umur kamu dah tak lama. Jadi sebelum kamu mati, kami nak minta kamu tolong selesaikan masalah kami dengan anak saudara kamu. Jangan kamu mati dalam keadaan kamu biarkan kami bergaduh. Kali itu panggil Muhammad sekarang." Akhirnya Abu Talib telah menghantar Nabi apa satu utusan untuk memanggil baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam rumah, Nabi tengok rumah dah penuh dengan masya-Allah, penuh dengan orang kaum musyrikin. Nabi SAW cuma dapat berdialog dengan Abu Talib daripada jauh. Di kala itulah Abu Talib tanya pada Rasulullah, "Wahai Muhammad, pakcik tahu kamu bukan budak nakal, kamu bukan budak jahat, kamu bukan budak yang degil, kamu satu orang yang sangat mudah-mudah bertolak ansur. Tetapi mengapa dalam soal ini kamu begitu payah nak berdamai dengan masyarakat kamu, dengan bangsa kamu?" Maka di kala itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seolah-olahnya merasakan Abu Talib dah tak kuat nak mempertahankan Nabi, tak kuat nak sokong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana selama ini dia sangka Abu Talib akan bela dia sampai bila-bila. Tetapi dekat nak wafat, Abu Talib seakan-akannya sudah orang kata penat untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai pamanku Abu Talib, kalimatun wahidah. Aku cuma tawarkan kepada mereka satu kalimah saja. Lau yaqulunaha, seandainya mereka ucapkan kalimah tadi, tadinu lakumul Arab, semua bangsa Arab akan menjadikan kau orang-orang Quraisy sebagai ketua mereka, dan seluruh bangsa Ajam akan terpaksa membayar jizyah kepada mereka." Masya Allah, benarkah begitu wahai Muhammad? Kalimah yang kamu tawarkan ini akan memuliakan kita masyarakat Arab? Kalau begitu wahai Muhammad, kata Abu Jahal, "Wa ilaika bi asyri kalimat, sebutkan di hadapan kami bukan satu kalimah tetapi 10 kalimah kamu ucapkan supaya kami ucapkan kalimah tersebut." Maka di kali itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Qulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Ucaplah kamu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila dengar ucapan tadi, Abu Jahal telah tepuk kepala dia, tepuk punggung dia. "Aja'alal alihata ilahum wahida, inna hadha la syai'un ujab." Apakah Muhammad nak suruh kita tinggalkan 360 Tuhan yang kita sayang, yang kita sembah, Tuhan Lata dan Uzza, suruh kita sembah satu Tuhan? Ini satu perkara yang sangat pelik, kami tak akan pernah lakukan. Dan lebih berat lagi, untuk kami tinggalkan jawatan kami, kami terpaksa menjadi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini tak akan kami lakukan.
Akhirnya kata Abu Talib, kalau kamu tetap dengan penderian kamu, kamu tak nak berdamai, maka kalau begitu, biarkan aku mati dalam keadaan aman. Ketika mana hampir-hampir meninggal dunia, di kala itu Nabi mencari kalau-kalau ada ruangan kosong yang berdekatan dengan Abu Talib supaya Nabi SAW dapat duduk di tempat tersebut. Nabi yakin, seandainya aku dapat duduk di tempat yang paling dekat dengan Abu Talib, aku ada peluang yang sangat besar untuk dakwahkan kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah kepada Abu Talib. Tetapi bila mana Abu Jahal tengok ruangan kosong betul-betul ada di sebelah Abu Talib, Abu Jahal berlari dan dilompat duduk di tempat tersebut, sehingga akhirnya Masya Allah Nabi Muhammad SAW cuma hanya mampu berdakwah daripada jauh. Tolonglah pamanku, ucapkan kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah buat kali yang terakhir, asfa' biha indaka rabbi yaumil qiyamah, supaya nanti di hari kiamat anak anda akan dapat bagi syafaat kepada ayah anda nanti di hari kiamat. Maka di kala itu Abu Jahal kata, tak boleh, tak boleh, jangan dengar cakap dia, wa ala millati Abdul Muttalib, kamu wajib mati di atas agama Abdul Muttalib. Nabi kata, tolonglah ucapkan kalimah La ilallah. Abu Jahal kata, tak boleh. Masya Allah, dekat akhir hayat satu orang manusia, syaitan dan juga tentera syaitan dengan tentera para ambiak, mereka akan berebut nak ambil nyawa ataupun nak supaya pastikan setiap orang tadi mati dengan husnul khatimah ataupun dengan su'ul khatimah. Maka hadirin rahmati Allah, dipendekkan cerita, akhirnya Abu Talib kata, cukup-cukup, berhenti bergaduh, sekarang biar pakcik yang buat keputusan. Di kali itulah Abu Talib tenung mata Nabi Muhammad SAW dalam-dalam. Maka dengan penuh kesedihan, di kala itulah Abu Talib mengatakan, wahai anak anda kesayanganku, pakcik tahu seandainya pakcik pada hari ini mengucapkan kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tak ada siapa di atas muka bumi ini yang lebih gembira, yang lebih bangga daripada kamu. Dan itulah harapan pakcik sepanjang hayat. Pakcik memang cuba nak menggembirakan kamu kerana pakcik terlalu menyayangi kamu. Tetapi kata Abu Talib, laula makhafatul air min Quraisy, kalaulah bukan sebab satu perkara yang menghalang pakcik daripada mengucapkan kalimah La ilaha illallah, cuma pakcik bimbang orang Quraisy akan mencela pakcik nanti setelah pakcik meninggal dunia. Innama hamalahu ala zalika khaufan minal maut, dia sanggup tinggalkan agama nenek moyang dia di akhir hayat dia semata-mata kerana takutkan kematian. Maka di kali itu, kalaulah bukan sebab ini, nescayalah aqrartu biha ainaik, pakcik akan sejukkan kedua mata kamu dengan mengucapkan kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tetapi pakcik telah buat keputusan pada hari ini untuk mati di atas agama Abdul Muttalib. Maka akhirnya begitu keadaan, bila dengar perkara tersebut, Nabi terus terduduk dan terus menangis dengan teresak-esak, begitu kecewanya Nabi Muhammad SAW. Setelah itu berminggu-minggu lamanya Nabi menangis, tengah semayang pun menangis, tengah makan pun menangis, begitu sedihnya Nabi Muhammad SAW dengan peristiwa tersebut. Sehingga akhirnya Allah telah pun turunkan Jibril AS. Wahai Jibril, beritahu kepada kekasih aku, berhenti menangis. Sesungguhnya innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha, kamu tak mampu menyampaikan hidayah kepada orang yang kamu kasih, tetapi hanya Allah SWT saja yang mampu memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki oleh Allah SWT. Sebab itu betapa nak kita ceritakan betapa sedihnya Rasulullah SAW dengan kejadian tersebut. Sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah, pada tahun yang ke-8 daripada nubuwah, ketika mana berlakunya peristiwa Fatah Mekah, di kali itu datanglah bapa kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, iaitu Sayyidina Abu Quhafah, umur 90 tahun dengan rambut yang telah putih, datang untuk masuk Islam. Masya Allah, bila dengar berita Abu Quhafah nak masuk Islam, Nabi begitu gembira. Nabi keluar daripada masjid untuk sambut Abu Quhafah datang duduk bersama dengan Nabi SAW. Maka bila mana Abu Quhafah pegang tangan Nabi Muhammad SAW, berbaiah, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Nabi pandang muka Sayyidina Abu Bakar, Nabi senyum, tetapi ternyata Abu Bakar tidak gembira, tetapi Abu Bakar menangis. Wahai Abu Bakar, mengapa kamu menangis? Hari ini hari gembira. Maka dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, alangkah bertuahnya seandainya yang pegang tangan tuan pada hari ini bukanlah bapa saya Abu Quhafah, tetapi yang memegang tangan tuan pada hari ini adalah Abu Talib, paman tuan yang paling tuan cintai, yang paling tuan kasihi. Seandainya masuknya Islam, sesungguhnya Islamnya Abu Talib lebih membahagiakan saya daripada Islamnya bapa saya sendiri. Ini dapat kita fahamkan betapa beratnya peristiwa yang menimpa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan dalam riwayat, 15 hari selepas kewafatan, kematian Abu Talib,
maka apa yang berlaku? Allah Ta'ala pula telah orang kata uji Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemergian isteri yang paling Nabi kasih, iaitu Sayyidatina Kharijah binti Khuwailid, yang mana Nabi tahu dulu masa aku berkahwin dengan dia, dia adalah satu orang wanita bangsawan yang paling kaya, jutawan yang paling hebat. Tetapi dalam tempoh 10 tahun berkahwin dengan aku, pada hari ini dia menghadapi keadaan sakaratul maut. Dia menghadapi sakaratul maut dalam kelaparan, dalam kebuluran, baju pun dah compang-camping. Dia sedang sakit menderita. Nabi SAW menangis melihat keadaan Kharijah. Wahai Kharijah, selaku suami, aku begitu redha dengan kamu. Aku begitu puas hati dengan pengorbanan yang kamu telah lakukan. Maka di kali itu dalam keadaan Kharijah hampir-hampir meninggal dunia, turunnya malaikat Jibril alaihissalam daripada langit masuk ke dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, siapakah wanita yang sedang terbaring ini? Maka dijawab, itulah isteri aku Khadijah binti Khuwailid. Masya-Allah, sesungguhnya aku sampaikan berita gembira daripada Allah Taala. Allah bertanya kepada Khadijah, apakah kamu redha dengan susah payah kamu sepanjang hayat kamu berkorban untuk agama Allah Taala? Apakah kamu redha dengan Allah dan Rasul? Seandainya kamu redha, Allah juga redha kepada kamu, dan Allah Taala telah mempersiapkan sebuah mahligai untuk kamu setelah kamu mati nanti. Sebuah istana akan dibina untuk kamu yang diperbuat daripada sebiji mutiara. Kamu akan berehat di dalamnya, tidak akan pernah penat, tidak akan pernah letih lagi selama-lamanya nanti setelah kamu meninggal dunia. Maka akhirnya Khadijah mengatakan, aku redha dengan Allah dan Rasul. Ketika mana Khadijah meninggal dunia, Nabi menangis teresak-esak, begitu sedih. Ketika mana jenazah sedang diuruskan, tiba-tiba datang satu suara daripada dalam, ya Rasulullah, dengan kain kafan mana kita nak bungkus, kita nak balut jenazah isteri tuan, kerana tidak ada kain kafan yang disediakan. Begitu sedih Nabi Muhammad SAW. Dulu isteri aku satu orang jutawan, ketika berkahwin dengan aku 10 tahun, akhirnya dia meninggal dunia dalam keadaan aku selaku suami tak mampu menyediakan kain kafan untuk membalut jenazah dia. Nabi menangis. Nabi hulurkan selai kain serban yang begitu kecil. Nabi kata, tanamlah jenazah isteri aku di malam hari supaya tak ada siapa tengok tubuh badan dia, dan tutuplah kepala dia dengan kain-kain serban tersebut. Bahagian kaki tutuplah dengan daun-daun kurma, pelepah-pelepah kurma. Inilah yang berlaku kepada isteri kesayangan Nabi Muhammad SAW selepas jenazah dikebumikan. Nabi menangis begitu lama di sisi kubur Khadijah. Begitu sedihnya Nabi Muhammad SAW. Sebab itu setelah meninggal dunia Khadijah, Nabi berkahwin dengan banyak sekali isteri-isteri setelah itu. Setiap kali isteri bergaduh, Nabi SAW akan beritahu, kamu semua ni tak ada seorang pun sama dengan Khadijah. Sehingga kadang-kala Masya Allah, Siti Aisyah radhiyallahu anha rasa cemburu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, Tuan Asyik duk sebut Khadijah, Khadijah, Khadijah. Kami pun isteri Tuan juga, ada kelebihan juga, tak pernah puji kami. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengapa aku begitu kagum dengan Khadijah? Sebab dialah orang yang pertama yang membela aku ketika mana seluruh manusia menolak dakwah yang aku sampaikan. Khadijahlah orang yang pertama berkorban sampai akhir hayat untuk agama Allah Taala. Sebab itu aku begitu kasih kepada Khadijah. Maka dipendekkan cerita, setelah mana meninggalnya Abu Talib, meninggalnya Khadijah, kaum musyrikin mendapat peluang paling besar untuk menyeksa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi fikir, orang Mekah memang tak ada niat nak menerima hidayah. Mereka menolak Islam yang aku bawa, mereka tolak agama yang aku bawa. Ayuh, jom Zaid bin Harithah, kita kemas barang, kita tinggalkan Mekah, kita pergi ke kota Taif. Mudah-mudahan orang Taif akan terima Islam. Nabi telah bawa bekalan sedikit dalam perjalanan. 40 hari 40 malam Nabi jalan kaki merentasi pergunungan yang begitu tinggi. Baru ni bulan 2 baru ni kami sempat pergi ke Taif, tuan-tuan. Perjalanan 4 jam naik bas, kita lalu di tepi lereng-lereng gunung-gunung yang begitu tinggi. Masya Allah, tak dapat kita bayangkan macam mana keadaan Nabi Muhammad SAW merentasi pergunungan dalam keadaan cuaca yang begitu panas, dalam keadaan makanan yang tidak ada, dalam keadaan dahaga. Nabi sampai di kota Taif, dipendekkan cerita Masya Allah, sampai di rumah pembesar yang pertama. Pembesar yang pertama diberitahu, aku tak percaya dalam ramai-ramai penduduk Mekah Allah lantik kamu sebagai Nabi. Keluar kamu daripada istana aku. Nabi SAW pun keluar, tak putus asa, masuk rumah pembesar nombor 2. Pembesar nombor 2 kata, aku tak yakin kamu sebagai Muhammad, sebagai Nabi Allah Ta'ala. Aku tak nak bercakap dengan kamu. Keluar kamu daripada istana aku.
Tetapi yang paling berat, dugaan yang paling berat Nabi terima dalam hidup Nabi di rumah yang ketiga, iaitu di rumah Abdul Yalil. Bila mana Nabi sampai di rumah Abdul Yalil, Abdul Yalil bukan sekadar menghalau Nabi Muhammad SAW, tetapi dia telah terajang perut Nabi SAW sehingga akhirnya Nabi terpelanting ke belakang, tersungkur di atas tangga. Di waktu itulah pernah satu masa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha telah tanya kepada Nabi Muhammad SAW, kekanda sepanjang kekanda berdakwah, hari apakah yang paling berat pengalaman sepanjang tuan berdakwah? Dia kata, hari ketika mana Abdul Yalil tendang perut aku, di kala itu aku tak sedarkan diri ke mana aku akan pergi, apa keadaan sedang berlaku kepada aku, begitu kecewanya aku, begitu sedihnya aku, sehingga aku berjalan terhuyung-hayang, aku tak tahu ke mana nak pergi. Tetapi Masya Allah, Nabi boleh kontrol kesedihan. Nabi kata, kalau pembesar Taif tak terima aku, aku yakin orang kampung, orang biasa, masyarakat bawahan boleh terima dakwah yang aku sampaikan. Nabi datang jumpa dengan orang kampung, ternyata orang Taif begitu keras hati mereka. Puak-puak Bani Saqif, mereka telah ajak semua masyarakat kampung datang ambil batu, baling batu ke tubuh badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami pergi ke Taif, tak ada batu besar-besar ni tuan-tuan. Semua batu besar-besar ni saja yang dibaling. Bahkan ada seketul batu yang nak digolekkan ke atas kepala Nabi, sebesar ini batu itu. Tetapi ulama kata ditahan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Batu tu tergantung sampai sekarang tuan-tuan. Nak ceritakan susah payah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak sebarkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Nabi dah beritahu inna dina bada ghariban, agama ini bermula dalam keadaan asing, dalam keadaan dagang. Fa sa'udu kama bada'a, di akhir zaman agama ini akan menjadi asing sekali lagi pada pandangan mata umat aku. Maka Nabi telah dibaling batu dengan begitu banyak. Zaid bin Harithah tengok Nabi telah luka, dia telah peluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada depan supaya batu jangan mengenai wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi batu begitu banyak, tubuh badan Nabi telah kena daripada kepala sampai kaki, telah berlumuran dengan darah sehingga melimpah di dalam kasut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ulama mengatakan seandainya pada hari tersebut setitik darah Nabi jatuh tertumpah ke bumi, nescaya di saat itulah juga Allah telah akan hancurkan dunia, Allah telah akan kiamatkan dunia. Tidak ada erti lagi kamu hidup dalam dunia ini ketika mana kamu menyakiti Rasulullah sallallahu alaihissalam. Dipendekkan cerita, Nabi telah meneruskan perjalanan di baling batu sehingga Nabi terhoyong-hayang jatuh di dalam kebun satu orang musuh Islam yang bernama Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah walaupun benci dengan Nabi, tetapi dia kesian tengok kami semua kaum musyrikin, kaum orang Quraisy, kami memusuhi Rasulullah bukan kerana peribadi, tetapi kerana kami hasad dengki kepada dia. Kerana itulah mereka kesian tengok Nabi. Wahai Muhammad, aku izinkan kamu berehat di dalam kebun aku. Diperintahkan hamba dia bernama Adas, kamu ambil buah-buahan, kamu ambil air, kamu rawat luka di tubuh badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adas datang cuci luka di tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi air minum telaga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi makan buah anggur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya masya-Allah Adas memeluk agama Islam setelah itu. Maka di waktu itulah ketika mana Nabi sedang penat, Nabi tubuh badannya masih lagi pedih, badan perut masih lapar, di kali itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun juga. Bangun dalam keadaan badan masih sakit, Nabi Islam telah menguatkan hati dia. Nabi Islam telah bangun dan berdoa kepada Allah Ta'ala dengan satu doa yang sangat-sangat syahdu, yang sangat-sangat pilu, yang mana dengan doa inilah ulama mengatakan Allah angkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju Al-Isra' wal-Mi'raj. Sengaja saya ceritakan daripada awal supaya kita dapat feeling macam mana yang menyebabkan Rasulullah itu terpilih dapat pergi Isra' wal-Mi'raj. Nabi pun angkat tangan berdoa kepada Allah, Ilahi wahai Tuanku, ilaika asku dha'fa quwwati, hanya kepadamu aku adukan kelemahan daya upayaku. Wa qillata hilati, lebih itu lemahnya kemahiran aku nak berdakwah, nak memahamkan umat aku tentang agama, tentang akhirat, tentang kalimah la ilaha illallah. Wa hawani 'alan nas, aku sentiasa dipandang rendah, dipandang hina oleh umat manusia. Ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang Maha Pengasih di kalangan yang Maha Pengasih, anta rabbul mustadafin, engkaulah Tuhan orang yang tertindas seperti kami. Maka sekarang aku nak balik semula ke Mekah. Maka di sana ada dua golongan di Mekah. Satu kaum kerabat yang dah mereka dah begitu muak
untuk mempertahankan aku ataupun kau serahkan aku ke tangan musuh yang akan memenggal leher aku. Mereka akan bunuh aku di Mekah nanti. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illam takun sakhitan alayya fala ubali. Selagi engkau tak benci pada aku, selagi engkau tak marah pada aku, apapun berlaku kepada aku, nyawa aku melayang, aku mati kerana agama, kerana Islam, aku tak peduli. Ghaira anna afiyataka ausauli, hanya satu perkara yang aku harapkan daripada-Mu ya Allah, hanya keampunan daripada-Mu ya Allah, kemaafan daripada-Mu ya Allah. Kerana waktu itu kata alim ulama, Nabi sedang berdakwah dan diuji dengan berbagai-bagai ujian, tetapi sampai sekarang nampaknya pintu hidayah masih belum dibuka oleh Allah Ta'ala. Apakah selama ini Allah biarkan aku kerana Allah benci kepada aku? Apakah benar kata-kata kaum musyrikin? Allah sedang murka kepada aku, Allah sedang benci kepada aku. Maka di kali itu Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala begitu sekali orang kata bersimpati melihat keadaan yang berlaku kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sifat Nabi kita Muhammad. Sedikit saja perubahan berlaku dalam hidup dia, dia selalu muhasabah diri dia. Mungkin ada dosa yang aku lakukan sehingga sampai hari ini belum datang pertolongan daripada Allah. Tiba-tiba muncul Jibril alaihissalam bersama dengan malaikat penjaga gunung. Wahai Muhammad, kami mendengar, penduduk-penduduk langit mendengar rintihan kamu dan kami melihat apa yang telah mereka lakukan kepada kamu. Sekarang perintahkan kepada kami untuk kami lagakan Bainal Akhsyabain di antara dua gunung di sekitar Taif supaya kami matikan mereka semua. Tetapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya pada hari ini ibu bapa mereka menolak Islam yang aku bawa, menolak kalimah la ilaha illallah yang aku bawa, aku mengharapkan satu hari nanti pasti akan lahir daripada zuriat keturunan orang Taif ini golongan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rupanya apa yang Nabi doakan telah orang kata diterima oleh Allah Taala, lahir daripada Bani Saqif, mereka-mereka yang begitu ramai yang akan menjadi pejuang agama Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Sayyidina Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi radhiyallahu ta'ala anhu yang berasal daripada Bani Saqif. Dipendekkan cerita, Nabi balik singgah di Masjid Jin. Nabi semayang, Allah bagi hidayah kepada jin. Jin datang dengar bacaan Quran daripada Nabi, dapat dakwah daripada Rasulullah. Akhirnya jin pun balik pun, mereka balik ke kampung mereka sebagai pendakwah juga. Maka akhirnya Masya Allah, Nabi Sallam pun balik ke kota Mekah. Di waktu itu Nabi kebuntuan, apa lagi yang aku nak buat setelah mana aku dihalau, diusir di kota Mekah, aku tak ada tempat di sini. Maka Nabi Sallam telah menangis, menangis dan menangis. Maka di saat itulah seakan-akan ya Allah Ta'ala telah melihat, wahai Jibril alaihissalam, telah banyak air mata kekasih aku tumpah dan aku yakin dia tak akan mampu meneruskan dakwah dia selepas ini. Maka kali itu pada malam ini aku akan bawa dia untuk berjumpa dengan aku, untuk aku hiburkan dia dengan satu hiburan yang tak pernah aku berikan kepada sesiapa pun selama ini. Kerana Muhammad telah banyak berkorban kepada aku, hatinya terlalu duka cita pada hari ini, dan pada malam ini aku berjanji untuk hiburkan dia. Turun kamu ke dunia. Turunnya Jibril alaihissalam bersama sekumpulan malaikat. Di saat itu Nabi sedang nyenyak tidur. Ada riwayat, dua riwayat. Satu riwayat mengatakan Nabi sedang tidur di samping Kaabah di Masjidil Haram. Satu lagi riwayat mengatakan Rasulullah SAW sedang nyenyak tidur di rumah sepupu dia, Sayyidatina Ummu Hani radhiyallahu anha. Hakikatnya rumah Ummu Hani memang letaknya begitu hampir dengan Kaabah pada ketika itu, Masya Allah. Bila mana datangnya malaikat tengok Rasulullah SAW, maka mereka berbual antara satu sama lain. Macam mana kita nak bawa si fulan ini berjalan? Biasanya orang nak melancung, mestilah dalam keadaan jaga, dalam keadaan tidur nak melancung macam mana? Masya Allah, satu orang malaikat mengatakan, yanamu aynahu wala yanamu qalbuhu. Mata dia memang tertutup, tetapi hati dia tak pernah tertidur. Hatinya sentiasa terjaga. Maka dipendekkan cerita, Nabi kita Muhammad SAW telah diusung oleh malaikat tadi, bawa ke tepi telaga Zamzam. Maka dibukakan baju Nabi SAW oleh Jibril alaihissalam. Maka Jibril telah bedah dada Nabi kita Muhammad SAW. Dikeluarkan kotoran-kotoran, diambil air Zamzam, basuh jantung Nabi SAW. Dibawa pula satu dulang daripada emas yang di dalamnya ada iman dan hikmah. Jibril raup iman dan hikmah, masukkan dalam dada Nabi kita Muhammad SAW. Ditangkupkan kembali jasad Nabi SAW. Akhirnya Nabi pun terjaga, Masya Allah. Selepas Nabi terjaga, Nabi SAW diizinkan untuk bertawaf. 7 pusingan Nabi telah bertawaf. Selesai Nabi bertawaf, Masya Allah, didatangkan satu kenderaan yang bernama Buraq. Kenapa dinamakan Buraq? Buraq ni berasal daripada kata Al-Barqu, iaitu kilat. Kelajuan di sepantas kilat untuk dipergi ke mana-mana tempat. Itulah
limuzin bagi para-para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Nabi-nabi mereka ada kenderaan khusus. Kalau kita dekat Malaysia ni, orang besar-besar kerajaan naik kereta perdana, tuan-tuan, maka nabi-nabi yang terdahulu, kenderaan istimewa mereka adalah al-buraq, masya-Allah. Hadirin dan rahmat Allah sekalian, satu soalan. Mengapa Allah telah bedah dada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dua kali sepanjang hayat? Sekali yang pertama di rumah perkampungan Halimatus Sa'diyah. Yang kedua pada malam Al-Isra' wal Mi'raj. Hakikat sebenarnya dada Nabi dibelah pada malam pada kali yang pertama untuk mempersiapkan dada Nabi untuk menerima nubuwah daripada Allah Ta'ala. Nanti umur 40 tahun dia akan menjadi Rasul, akan menjadi Nabi. Hati dia telah dibentuk menjadi hati satu orang Nabi daripada kecil lagi. Maka hadirin dan rahmat Allah sekalian, pada malam Isra' wal Mi'raj, dada Nabi diperkasakan oleh Allah Ta'ala supaya pada malam tersebut mata hati Rasulullah akan mampu menatap keindahan wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, keindahan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana masya-Allah seluruh ulama bersepakat pada malam Al-Isra' wal Mi'raj Nabi tak tengok Allah dengan mata kepala tetapi melihat dengan mata hati. Kata ulama, mata hati jauh lebih terang daripada mata kepala itu sendiri. Yang mana kita tengok dalam sepanjang sejarah, di antara makhluk yang paling kuat, manusia paling kuat di sisi Allah Ta'ala adalah Nabi Allah Musa AS. Selalu kita dengar cerita Nabi Allah Musa AS ni memang gagah. Sekali lempang orang, ditampar orang, boleh mati orang tu kena tampar dengan Nabi Allah Musa AS. Dan satu peristiwa berlaku di akhir hayat Nabi Allah Musa AS. Waktu dia dah nak meninggal dunia, waktu tu dia pun dah ketar-ketar, dah sakit. Tiba-tiba datang malaikat maut memberi salam kepada Nabi Allah Musa AS. Assalamualaikum ya Nabi Allah Musa AS. Aku sebagai malaikat maut dihantar oleh Allah untuk cabut nyawa tuan. Masya Allah, kalau kita, saya kurang dengar lah, dekat sikit, boleh cakap sekali lagi? Dia kata, saya malaikat maut datang nak cabut nyawa tuan. Ya, boleh datang dekat sikit. Saya tak apa-apa dengar apa awak cakap. Ya, saya Nabi Allah dan malaikat maut datang nak cabut nyawa tuan. Apa awak cakap? Nabi Allah Musa AS angkat tangan, dia lempar muka malaikat maut, dalam hadis menyebut sehingga mata dia tercabut, masya Allah. Begitu kuatnya Nabi Allah Musa AS, dah dekat nak mati pun tanpa orang sampai tercabut mata, tuan-tuan. Masya Allah, malaikat maut pun akhirnya naik ke langit. Bukan naik ke tempat yang ditentukan oleh Allah Ta'ala, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhirnya dia datang, wahai Allah, hari ini sepanjang hayat saya sebagai menjalankan tugas ini mencabut nyawa manusia, tak pernah selama ini kena tampar dengan orang. Saya selalu dihantar oleh engkau untuk cabut nyawa orang yang takut nak mati. Itu mudah ceritanya. Nak cabut nyawa orang tak nak mati boleh paksa. Tetapi sepanjang hayat saya, ini kali pertama engkau hantar aku untuk cabut nyawa orang tak nak mati. Ini yang susah dia. Masya Allah, Allah Ta'ala tak marah dengan Nabi Allah Musa AS. Diperelokkan kembali wajah malaikat maut. Akhirnya walaupun malaikat maut ni adalah malaikat yang paling menggerunkan. Ulama kata azab dekat nak mati, salah satunya adalah melihat muka malaikat maut itu sendiri. Tetapi Nabi Musa tak takut dengan malaikat maut. Datang malaikat maut, wahai Musa AS, Allah hantar aku untuk jumpa dengan kamu, bawa sekeping kulit lembu, nak tanyakan kepada kamu, apakah kamu redha, kamu nak nyawa sebanyak bulu yang ada pada kulit lembu ini, Allah akan berikan pada kamu. Nabi Allah Musa AS tengok, badan saya pun dah menggigil ketar-ketar macam ni, baru umur sampai banyak ni, kalau sebanyak bulu di sini, wallahu'alam apa berlaku pada saya, kalau begitu kau ambillah nyawa saya sekarang juga. Dia nak ceritakan kepada kita, Nabi Allah Musa AS ni dah dekat nak mati pun masih kuat lagi. Bayangkan zaman dia muda remaja dulu, zaman dia masih muda tengah berdakwah dengan Bani Israel. Masya Allah, waktu itu pernah satu kali dia dijemput oleh Allah bermunajat ke Gunung Tursina. Bersembang. Nabi Allah Musa AS ni dipanggil Kalimullah. Boleh bercakap apa saja dengan Allah yang dia nak tanya, nak cakap. Tiba-tiba macam kita lah, kalau sekadar sembang saja tak tengok, rasa-rasanya tak sah, rasa-rasanya tak seronok. Maka akhirnya tengah-tengah sembang, terpacul keluar daripada mulut Nabi Allah Musa AS, ya Allah, saya teringin sangat nak tengok engkau, ya Allah, boleh keizinkan pada aku? Allah kata, qala lan tarani, kamu tak akan mampu melihat aku. Tetapi kalau kamu tak percaya, nak tenangkan hati kamu yang kamu memang di dunia, manusia tak akan ada siapa pun di kalangan manusia selain daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang diberikan izin untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak ada ihata, tak mampu di
Orang kata melihat dalam erti kata yang sebenar. Cuma tengok satu bahagian saja tuan-tuan rahmat Allah. Kerana Allah tak mampu diliputi oleh pandangan sesiapa pun. La tudrikul absar. Wahuwa yudrikul absar. Tak ada mata yang boleh meliputi seluruh zat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ajun rahmat Allah. Allah kata kalau kamu tak percaya wahai Musa, yang kamu tak akan mampu tengok aku, unzur ilal jabal. Kamu tengok pada gunung Tursina kat tepi ni. Fa inistaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung Tursina masih kukuh, masih utuh setelah aku zahirkan nur aku di atasnya, fasawfa tarani, berarti kamu ada peluang untuk tengok aku. Tetapi apa yang berlaku dalam Al-Quran, Allah sebut falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika mana zahirnya nur Allah pada gunung tersebut, ja'alahu dakkan, tiba-tiba gunung tadi bergoncang dan akhirnya meledak dan hancur berkecai gunung Tursina, baru kena nur Allah Ta'ala. Belum lagi zat Allah Ta'ala, baru nur Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhirnya Masya Allah Nabi Musa AS yang kuat tadi pun jatuh pingsan. Maka bila mana dia sedar daripada pingsan dia, dia bangun. Maka dia kata, qala inni tubtul an, semenjak daripada hari ini saya taubat dah, tak nak tengok lagi, tak nak minta pada Allah nak tengok wajah Allah. Saya terima kenyataan yang mama, bahawasanya di dunia ni tak akan ada sesiapa pun yang mampu melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi kepada Rasulullah, kerana Nabi dah banyak berkorban, Nabi dah bawa sifat pengabdian yang sempurna. Sebenarnya ulama kata, sebelum Isra wal Mi'raj, ranking yang paling tinggi, title orang yang paling cinta kepada Allah, maqam mahabbah ni ulama kata ada 8 martabat cinta. Di antara hamba dengan Allah Ta'ala, ranking paling tinggi adalah ranking Nabi Allah Ibrahim AS yang memegang title Khalilullah, Masya Allah. Waktu itu dia paling tinggi, dia duduk di langit yang ketujuh. Tetapi Allah Ta'ala nak buktikan pada malam ini ranking tadi akan diatasi. Rekod tadi akan dipecahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan memegang title Habibullah, mengatasi maqam para-para anbiya alaihimus salatu wasallam yang terdahulu. Sebab apa? Maqam yang dipegang oleh baginda sallallahu alaihi wasallam adalah maqam abdiyah, penghambaan yang paling sempurna yang Nabi tunjuk kepada Allah. Nabi seolah-olahnya tidak memiliki apa-apa keputusan ke atas diri dia melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dipendekkan cerita, waktu Nabi nak naik ke atas buruk, buruk tadi seakan-akan meronta-ronta. Akhirnya Jibril AS beritahu, tak adab, beradablah kamu wahai wahai buruk, sesungguhnya tidak ada siapa pun selain daripada Muhammad yang lebih mulia yang akan menunggang di atas belakang kamu. Akhirnya buruk tadi malu, letakkan belakang dia. Nabi SAW pun naik buruk. Maka akhirnya Masya Allah, perjalanan pun baru bermula. Masya Allah, Nabi Muhammad SAW sepanjang perjalanan, secara khulasahnya diperlihatkan 3 perkara di hadapan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Allah tunjukkan haqa'ikul hasanat wasayyi'at, hakikat kebaikan dan keburukan. Hari ini kita selaku umat manusia yang lahir di akhir zaman, kita tengok benda kita, bila kita buat amal baik, amal soleh, kita semayang, hati kita tak seronok pun. Tak bangga pun dapat semayang. Malam ni kita dapat dengar cerita Isra wal Mi'raj, wallahu alam apa perasaan yang ada dalam hati kita, bangga ke tidak. Tetapi tuan-tuan, hakikatnya kalau kita tahu hakikat kebaikan yang kita buat ini ditukar ganti oleh Allah di alam akhirat dengan Masya Allah, dengan ganjaran-ganjaran, dengan pahala-pahala, dengan kenikmatan-kenikmatan, tak ada siapa yang akan lari daripada amal kebaikan. Semua akan asyik buat amal kebaikan. Dan siapa yang tahu hakikat dosa, dia tak akan berani buat dosa. Orang mengumpat orang, dia memotong lidah dia sendiri sebenarnya. Kita rasa kita kutuk orang, dia yang akan hina, orang akan benci pada dia. Tetapi Allah Ta'ala, siapa yang selalu mengutuk orang, selalu pandang rendah pada orang, Allah telah cabut segala kebaikan-kebaikan yang ada pada diri dia. Dulu mungkin kita aktif semayang tahajud tiap-tiap malam. Semayang pun khusyuk. Boleh baca Quran 3 juzuk satu hari. Kita boleh puasa Isnin Khamis. Boleh pergi umrah. Boleh pergi macam-macam. Boleh buat dakwah dan sebagainya. Tetapi bila kita start mulut kita mencerita hal keburukan orang, pandang rendah pada orang, kita memotong kebaikan-kebaikan tadi. Dulu boleh khusyuk semayang, kenapa sekarang tak boleh? Sebab kita dah melakukan kesilapan. Nabi tengok orang yang berzina, dia walaupun nampak dia macam hebat di dunia ni, tetapi hakikatnya dia seumpama orang yang memakan daging yang busuk, yang mentah, yang bangkai, dia makan apabila dia melakukan perzinaan. Masya Allah, Nabi SAW tengok orang yang makan harta anak yatim, dia masukkan batu api, bara api dalam mulut dia, terkeluar daripada punggung dia,
begitu hancur. Ini apa yang orang yang makan harta anak yatim, orang yang makan riba melakukan dosa, perut mereka dibuncitkan oleh Allah Ta'ala sehingga nanti di hari kiamat mereka akan diaturkan tentera Fir'aun nak masuk neraka. Mereka akan pijak di atas perut pemakan-pemakan riba. Masya Allah, pemandangan sangat ngeri Nabi tengok. Yang berada di alam barzakh, Nabi tengok Nabi Allah Musa AS bersolat dalam kubur. Sebab itulah hari ini tuan-tuan yang mulakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita tak tahu nilai sembahyang. Kalau kita tahu nilai sembahyang, macam mana wali-wali Allah tahu nilai sembahyang? Kalau diberi pilihan pada kami, nak sembahyang ke nak syurga, kami akan pilih sembahyang. Sebab sembahyang untuk Allah, syurga untuk diri kami. Nabi-nabi dalam kubur boleh sembahyang, tetapi kita peluang untuk sembahyang cuma di dunia saja kita sembahyang. Nanti dalam kubur tak boleh sembahyang, di padang mahsyar tak boleh sembahyang, dalam syurga tak ada lagi nak sembahyang-sembahyang lagi dah. Sebab itu kita kena bangga bila kita dapat peluang untuk bersujud pada Allah Ta'ala. Kubur Nabi Allah Musa AS, kata Nabi, di kawasan yang mana di pasir yang kemerah-merahan waktu itu. Nabi singgah pula di tempat kelahiran Nabi Allah Isa AS di Baitul Laham. Masya Allah, melihat kesan-kesan sejarah rakan-rakan seperjuangan dia. Masya Allah, yang kedua Nabi tengok sepanjang perjalanan menuju kepada Baitul Maqdis, Nabi tengok hakikat dunia. Selama ini kalau kita cerita dunia ni tak ada apa-apa, dunia ni bangkai, orang marah dengan kita tuan-tuan. Ustaz ni asyik cerita dunia, tak betul ya ustaz, nak dunia juga. Han, kalau benci sangat dengan dunia, keluarlah daripada dunia. Tak payah duduk dalam dunia. Sebenarnya kita bukan anti dunia, tetapi kita tahu hakikat dunia ni tidak ada nilai. Dunia ni ibarat satu orang perempuan yang sangat tua, tetapi dihias cantik-cantik. Lagi dekat dunia nak kiamat, lagi banyak bangunan pencakar langit naik. Kita rasa Masya Allah dunia dah maju, tetapi sebenarnya itulah tanda kiamat dah hampir tiba. Kehadap dunia ni, dekat dunia nak kiamat, kita akan lihat bangunan pencakar langit naik. Tetapi sebenarnya itu adalah tanda zaman kehancuran bagi alam dunia. Dan hadirin dan rahmati Allah sekalian, pada malam tersebut juga Allah Ta'ala tunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu bahawasanya orang kata kesan-kesan sejarah para anbiya alaihi salatu wasallam, tempat-tempat kelahiran nabi-nabi yang terdahulu. Bila Nabi sampai di Baitul Maqdis, dia melihat masya-Allah satu pemandangan yang begitu subur. Palestin adalah negara yang sangat-sangat hijau, yang dah bertamadun sejarah nabi-nabi. Tengok masya-Allah banyak sekali kubur-kubur Nabi Allah, kubur Nabi Sulaiman, kubur Nabi Daud alaihi salam. Sampai di Baitul Maqdis, ada dua riwayat. Yang pertama iaitu Nabi SAW sampai di sana, Nabi telah ikat buruk dia di seketul batu. Yang mana batu tadi nanti di padang mahsyar, di atas batu itulah Allah telah akan letakkan arasy dia nanti untuk menghakimi semua manusia-manusia di padang mahsyar nanti. Sebenarnya memang betul, ada ulama kata Baitul Maqdis. Kenapa Nabi pergi ke Baitul Maqdis pada malam tersebut? Nak ceritakan kepada kita Palestin ni adalah ujian bagi umat Islam di akhir zaman. Itu yang biasa ulama sebut. Tetapi yang saya nak sebut pada malam ini, sebenarnya Palestin adalah pentas mahsyar untuk Allah hisab amalan kita semua nanti di alam akhirat. Itu yang kita kena faham. Di sanalah mahkamah Allah Ta'ala. Sebab itu Nabi pergi ke Baitul Maqdis. Masya Allah, Nabi SAW telah sembahyang di dalam Baitul Maqdis. Ada dua riwayat. Satu riwayat mengatakan Nabi cuma sembahyang tahiyatul masjid saja masa pergi tadi. Nabi-nabi belum turun lagi, Nabi sembahyang tahiyatul masjid. Ada satu riwayat mengatakan waktu itu para-para nabi sedang menanti siapa nak jadi imam sembahyang Isyak. Maka di waktu itulah bila Nabi sampai, dipersilakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jibril mempersilakan Rasulullah untuk naik jadi imam kepada sekalian para anbiya alaihi salatu wasallam. 124,000 para-para nabi sedang bersolat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu dapatlah gelaran imamul anbiya wal mursalin, imam bagi para rasul, imam bagi para nabi, diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai sembahyang, Jibril bawa dua bekas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu air arak, satu air susu. Maka Nabi sallam telah pilih susu untuk minum. Masya-Allah, tahu perjalanan sekejap lagi bukan dekat. Perjalanan nak sampai ke arasy Allah Ta'ala bukan dekat. Maka kali itu Nabi minum air susu dulu. Maka di waktu itulah kata malaikat Jibril alaihissalam, ikhtartal fitrah, kamu telah memilih fitrah, hudita wa hudiyat ummatuka, semoga engkau mendapat hidayah, kekal dalam hidayah dan umat tuan juga kekal dalam hidayah. Mujur tuan tak pilih air arak, kalau tuan pilih arak, nescaya umat tuan akan hidup dalam kemabukan. Inilah hikmahnya, bijaksananya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diringkaskan cerita, selesai minum air susu, datang malaikat Jibril alaihissalam bawa mi'raj untuk sambut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama telah tafsirkan mi'raj kepada dua perkara. Satu, mi'raj adalah sejadah yang dianyam daripada benang daripada emas
yang mana Nabi akan duduk di atas orang kata sejadah tersebut, dan sejadah tadi terbang membawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke langit yang pertama. Maka hadirin rahmati Allah, satu lagi riwayat, satu lagi penafsiran ulama menafsirkan makna Mi'raj itu adalah tangga ataupun lift untuk angkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, di kali itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun naik. Orang kata di atas sakhra, seatas seketul batu, yang mana dikatakan sakhra tadi adalah kawasan permukaan yang paling dekat dengan langit waktu itu. Masya Allah, Nabi pun duduk di atas batu tadi, duduk di atas tikar sejadah dan dibawa terbang oleh malaikat Jibril alaihissalam. Di kali itu Jibril pun terbang, Nabi pun terbang bersama dengan Jibril alaihissalam. Masya Allah, sampai ke ufuk, sampai di permukaan langit, tiba-tiba Jibril alaihissalam pun menjelma dalam rupa yang sebenar. Alangkah terperanjatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama ini tiap-tiap kali Jibril datang jumpa aku, dia menyamar macam muka manusia, rupa manusia, Dihyatul Qalbi, sahabat aku. Tetapi pada hari ini, seumur hidup aku, inilah kali pertama aku tengok wajah Jibril alaihissalam. Begitu besar kakinya di dunia, kepalanya mencecah langit yang pertama. Jibril ada 600 sayap. Kalau dibukakan satu sayap, tertutup antara timur dengan barat. Sampai di pintu langit, tiba-tiba Jibril alaihissalam pun ketuk pintu langit. Istaftaha, minta supaya dibukakan pintu langit. Penjaga langit yang pertama, penjaga pintu langit yang pertama, bau wabah ni, dia tanya, man anta, siapa tuan? Masya Allah, satu benda yang sangat-sangat pelik tuan-tuan. Kalau di kalangan kita ni ada bos syarikat mana-mana lah, kita tiap-tiap pagi lalu kat depan kita punya park guard, dekat security, dia angkat tangan, assalamualaikum bos, apa khabar? Sihat bos, selamat pagi, selamat jalan bos. Tiap-tiap pagi dia begitu. Tapi tiba-tiba satu hari dia buat perangai, dia buang tabiat, dia tanya, tuan ni siapa? Masya Allah, samalah dengan malaikat Jibril alaihissalam. Selama ini orang datang turun naik, semua mereka hormat pada malaikat Jibril alaihissalam. Tetapi pada malam Isra' Mi'raj, kerana ulama kata begitu rahsia, begitu secret sekali perjalanan tersebut, sehingga malaikat penjaga langit pertama pun tak diberitahu tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak buat surprise kepada penduduk-penduduk langit. Terperanjat mereka. Kenapa ulama kata dia tanya, man anta, siapa tuan, sedangkan dia dah kenal Jibril alaihi wasallam? Kerana malaikat terkejut, selama ini tak pernah ada manusia nak naik ke langit. Selama ini malaikat saja yang naik ke langit. Tetapi ini kali pertama sepanjang sejarah ada manusia naik bersama dengan Jibril alaihissalam. Man ma'aka, siapa bersama dengan tuan? Bersama aku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awaqad bu'itha, adakah dia diutuskan menjadi nabi? Ya, betul. Maka kalau begitu, dibukakan pintu langit, bergembiralah seluruh penduduk langit. Pada malam ini kita dikunjungi oleh insan yang paling mulia, hamba Allah yang paling hebat, itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bila kaki Nabi touchdown, menjejak saja di atas permukaan langit, barakah daripada Nabi SAW telah melimpah kepada sekalian para-para malaikat. Semua malaikat begitu bangga, begitu seronok pada malam itu kami didatangi oleh insan yang paling mulia yang bernama Muhammad Ibn Abdullah Muhammad SAW. Maka Masya Allah, malaikat-malaikat begitu bangga, begitu seronok. Dikatakan semenjak daripada hari itu, ada ulama' buat orang kata gurau-gurau sajalah. Selama ini bumi dengan langit dia berdebat. Kamu ada apa kat langit? Kami ada Baitul Ma'mur, kami tak heran. Kami pun ada Baitullah. Habis itu lalas sekali bergaduh-gaduh, kami ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bumi kata, kamu ada apa? Ada? Langit tak dapat jawapan. Sebab di langit tak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya bila Nabi SAW menjejakkan kaki ke permukaan langit, waktu itulah baru langit merasakan begitu bangga. Selama ini sebelum datangnya Rasulullah, walaupun langit dah cukup mulia, tetapi belum cukup mulia dengan kedatangan Nabi Muhammad. Begitu membanggakan penduduk langit. Nabi kagum tengok malaikat sentiasa sibuk beribadat kepada Allah. Ulama kata Allah nak beritahu kepada Rasulullah, wahai Muhammad, jangan kamu bersedih. Kalau di dunia manusia halau kamu, manusia terajang kamu, sepak kamu, usir kamu, tetapi kamu tengok macam mana penduduk langit memberikan sambutan yang begitu hangat dengan kedatangan kamu. Bila mana Masya Allah sampai di langit yang pertama, Nabi Muhammad SAW Masya Allah terjumpa dengan Nabi Adam AS. Macam tuan-tuan pergi luar negara, jalan-jalan dekat Paris, tiba-tiba jumpa orang kampung kat Paris. Masya Allah, macam mana perasaan? Rasa bangga tak jumpa orang kampung? Masya Allah, Nabi Muhammad SAW pergi langit pertama jumpa dengan moyang dia, Nabi Allah Adam AS.
Masya-Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila aku datang, masya-Allah marhaban bil ibni soleh, selamat datang cucu aku yang paling baik, dan semoga Allah Taala berikan segala kebaikan kepada kamu. Maka di kali itu Nabi tengok betapa cantiknya wajah Nabi Adam, sebab Nabi Adam di antara makhluk yang diciptakan dengan kuasa Allah Taala yang istimewa, kata Nabi, dengan tangan Allah Taala yang mulia. Hadirin dan rahmatullah sekalian, Nabi kata tinggi Nabi Adam 60 hasta, wajah dia cantik. Bila Nabi bersembah dengan Nabi Adam, tiba-tiba Nabi Adam pandang belah kanan, dia senyum sikit, pandang belah kiri, Nabi Adam menangis. Masya-Allah, dia tanya, "Mengapa tuan senyum?" Dia kata, "Bila pandang belah kiri, begitu sikit anak cucu aku yang menjadi ahli syurga. Tetapi bila pandang belah kanan, begitu sikit ahli syurga. Bila pandang belah kiri, begitu ramai anak cucu Nabi Adam menjadi ahli neraka." Masya-Allah, kalau kita pun jadi atuk, tuan-tuan, sembah dengan member cucu kamu, seorang jadi apa, yang seorang tu jadi apa? Payahlah nak cerita cucu saya, semua tak berjenis belaka. Nabi Adam pun macam itulah. Saya sebenarnya, walaupun saya duduk kat langit, saya sedih, saya malu dengan Allah Ta'ala. Cucu saya dekat dunia yang tak semayang berapa amat. Cucu saya yang menjadi macam-macam, yang berzina, yang tak semayang, yang tak tutup aurat, yang kafir pun dah berapa bilion. Oh, cucu aku dekat dunia. Begitu sedih Nabi Allah Adam AS. Maka Masya Allah, diringkaskan cerita, setelah berbual mesra dengan Nabi Adam, Nabi pun berpisah widak dengan dia. Maka dibawa pula 500 tahun pula naik ke angkasa sana, ke langit yang kedua. Masya Allah, bila Nabi tengok ke muka bumi daripada langit yang pertama, dunia menjadi sebentuk cincin di tengah padang pasir yang luas. Bila naik pula langit yang kedua, langit pertama pula menjadi sebentuk cincin di tengah padang pasir yang begitu luas. Masya Allah, sampai di pintu yang langit yang kedua pun sama juga, ditahan. Dan di langit yang kedua, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah berjumpa dengan dua orang Nabi. Rupanya Allah nak beritahu kepada Rasulullah, setelah mati, kalau kamu betul-betul berdakwah macam mana Nabi-Nabi ini, setelah kamu mati, roh kamu dibawa ke Illiyin, kamu begitu mulia, roh kamu duduk di langit-langit sana, Masya Allah, beribadah bersama dengan para-para malaikat. Inilah roh para Anbiya alaihissalatu wassalam. Sampai di langit kedua, jumpa pula dengan dua orang Nabi, Nabi Allah Isa alaihissalam dan Nabi Allah Yahya alaihissalam. Nabi bila balik ke dunia, jumpa dengan Sayyidina Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi radhiyallahu anhu. Dia kata, aku tengok muka Nabi Isa sebiji macam muka kamu. Masya Allah, kita hari ni kalau muka kita macam muka artis, kita banggalah. Masya Allah, muka mana Helmi tu, Masya Allah, ada iras-iras muka Ustaz Azmi Mustafa, kata dia orang. Jadi kita pun banggalah. Masya Allah, muka kita macam muka artis. Tetapi Masya Allah, sahabat Nabi, muka saya macam muka Nabi Allah Isa AS. Lagi glamour, Masya Allah. Ya? Maka akhirnya diringkaskan cerita, naik pula 500 tahun lagi. Di langit yang ketiga, berjumpa dengan Nabi Allah Yusuf AS. Maka kata baginda SAW, fa'idha huwa, tiba-tiba Nabi Allah Yusuf AS ni, memang muka dia tampan, kacak, macam mana bagai dikata. Tetapi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, pernah dia macam, orang kata, memperli orang Mesir. Wanita-wanita Mesir, dia orang tu kecoh lebih. Kan? Sebenarnya, dia Nabi Allah Yusuf AS tak handsome mana pun. Tapi tengok Nabi Allah Yusuf AS punya cantik pun dah siap potong jari dah. Dia tak tengok lagi kekasih aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau zaman itu mereka tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nescaya mereka akan sanggup hiris jantung-jantung mereka, masya-Allah. Ya tak? Begitu cantiknya wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diringkaskan cerita, 500 tahun lagi, naik pula ke langit yang keempat, jumpa dengan Nabi Allah Harun alaihi wasallam. Nabi Harun ni orangnya low profile. Dekat dunia tak ada pun cerita dahsyat-dahsyat, tapi duduk kat langit yang kelima, masya-Allah. Naik pula 500 tahun lagi, jumpa dengan Nabi Allah Musa alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, muka Nabi Musa ni muka macam orang Yaman daripada kabilah Az Bani Shanu'ah. Muka dia macam orang India sikit. Itulah keadaan wajah Nabi Allah Musa AS. Masya Allah, bila jumpa dengan Nabi Musa, Nabi Musa cukup tak puas hati dengan Rasulullah. Sebab apa, aku teringat masa dekat dunia dulu, aku baca kitab Taurat, ada 10 doa yang aku minta pada Allah Ta'ala. Tetapi tiap-tiap kali aku doa, Allah kata tak boleh. Aku tak bagi pada umat kamu. Tilka ummatu Ahmad, tilka ummatu Ahmad, tilka ummatu Ahmad. Semua ini untuk umat Muhammad belaka. Allahu Akbar. Mengamuk Nabi Allah Musa AS. Walaupun baru dapat kitab Taurat, ini bukan saya cakap, ini dalam hadis. Dia angkat kepingan kitab Taurat papan tadi, dia lempar, dia kata tak guna saya dapat kitab Taurat pun kalau semua kelebihan dapat pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dekat-dekat nak berpisah, tiba-tiba Nabi Musa pun menangis juga. Walaupun
handa-handa kekal hebat pun Nabi Musa ni, menangis dia, Masya Allah. Bila ditanya oleh malaikat, mengapa tuan menangis? Saya menangis sebab cemburu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah anak muda yang lahir kemudian daripada aku, tetapi umat dia paling ramai menjadi calon ahli syurga. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu berita gembira kepada kamu semua. Daripada 120 saf ahli syurga, 80 saf itu Allah istimewakan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini janji berita gembira daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naik pula ke langit yang ketujuh. Sampai di langit yang ketujuh, Nabi sallallahu masuk di celah-celah malaikat tadi di Baitul Ma'mur. Sampai di Baitul Ma'mur, Nabi Muhammad SAW tengok satu orang manusia sedang bersandar di dinding Baitul Ma'mur. Rupanya itulah Nabi Allah Ibrahim AS. Masya Allah, bila Nabi datang, terperanjat Nabi Ibrahim. Dikata, man antah siapa kamu? Ana Muhammad SAW. Masya Allah, marhaban bil ibni soleh. Selamat datang cucu aku yang dulu dekat dunia. Aku doa supaya Allah lahirkan Muhammad di kalangan anak cucu aku. Ternyata pada malam ini, dia datang ziarah aku dekat langit. Yang ketujuh, Masya Allah, peluk Nabi Allah Ibrahim AS. Fa'idha huwa, tiba-tiba kata Nabi Muhammad SAW, muka Nabi Ibrahim sama macam muka Nabi kamu ini, iaitu sama macam muka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, bila berjumpa dengan Nabi Ibrahim, sembang lama dengan Nabi Ibrahim, masya-Allah dekat nak berpisah atau nak sampaikan dua pesanan kepada anak cucu di dunia. Tolong sampaikan pesanan ini kepada umat kamu di dunia. Yang pertama, sampaikan salam daripada atuk daripada langit yang ketujuh. Sampaikan salam kepada kita, kepada semua anak cucu di dunia. Kita mendapat salam daripada Nabi Allah Ibrahim AS. Sebab itu pada malam ini semua orang wajib kena jawab salam Nabi Allah Ibrahim AS. Wa'alaikassalam ya Ibrahim Khalilullah. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kamu, wahai Nabi Ibrahim. Sebab itu kita kena salawat pada Nabi Ibrahim dalam tahiyat. Sebab dia duduk kat langit ketujuh ingat kat kita. Kita ni pun dalam tahiyat pun kadang-kala, Masya Allah, terkial-kial nak bagi supaya dapat perasaan rasa berselawat pada Nabi Allah Ibrahim AS. Tak datang-datang perasaan itu. Mengapa? Sedangkan Nabi Ibrahim duduk kat langit yang ketujuh ingat dekat kita. Maka Masya Allah, pesanan yang kedua, tolong sampai pada anak cucu di dunia. Habak kat mereka semua mahu tanah di syurga ni tanah yang sangat-sangat subur. Macam mana subur dia kalau dekat dunia campak biji benih sekarang, 5 tahun baru boleh makan buah dia. Tetapi Masya Allah, tanah dalam syurga, Masya Allah, sekarang lah ni kita campak biji benih, lala ni juga kata orang Kedah, dia tumbuh buah terus siap masak ranum dan boleh petik selalu boleh makan. Terus sekarang juga kalau kita kita tanam dia. Maka apakah tanaman dia? Nabi Ibrahim kata, ajarlah umat kamu. Dua ucapan sebenarnya yang dalam riwayat. Satu kata, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil al azim. Satu lagi riwayat mengatakan, ucaplah la hawla wala quwata illa billah. Maka di saat itu, di saat ini juga akan tumbuh sebatang pokok dalam syurga, pokok buah-buahan yang mana Nabi kata pokok di syurga batangnya daripada emas, ranting daripada mutiara, buahnya sebesar seekor unta. Kamu boleh makan sambil berdiri, sambil duduk, sambil baring, boleh memetik buah-buah tersebut. Sebut kita jalan dalam taman syurga, dahan daripada pokok tadi akan merendahkan di depan kita. Masya Allah, buah dalam syurga mengatakan, tolong makan kami, eat me please, tolong makan saya. Kalau tuan makan saya, kami bangga. Ini buah-buahan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin rahmat sekalian, diringkaskan cerita berpisah dengan Nabi Ibrahim, naik pula ke pohon Sidratul Muntaha yang mana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sepanjang hayat aku tak pernah menyaksikan satu makhluk yang lebih cantik daripada pohon Sidratul Muntaha. Itulah pohon bidara gergasi yang mana Masya Allah begitu lama hidup di sisi Allah Ta'ala. Yang mana Masya Allah daunnya sebesar seekor, sebesar telinga gajah, dan buahnya masak begitu Masya Allah menjurai dia punya masak dia. Maka ketika mana Nabi sampai menjejakkan kaki di Sidratul Muntaha, di kali itulah Allah firman Al-Quran, faghasyaha ma ghasya, Allah liputi Sidratul Muntaha dengan awan yang berwarna-warni, awan merah, awan kuning, awan hijau, awan kelabu. Masya Allah, di atas awan tadi Allah telah liputi pula dengan nur yang bergemerlapan, menjadikan Nabi SAW tenggelam dalam begitu asyik kesedapan, kelazatan, satu pengalaman yang tak mampu diceritakan melainkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi berjalan tengok, rupanya di bawah kaki Sidratul Muntaha itu mengalir 4 batang anak sungai, 2 sungai yang zahir, 2 sungai yang tak nampak, 2 sungai mengalir ke syurga. Itulah sungai Salsabila dan sungai Zanjabila. 2 anak sungai ini mengalir daripada bawah akar Sidratul Muntaha masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Dan 2 lagi mengalir ke dunia. Itulah sungai Nil yang mengalir di Mesir dan sungai Furat. Ulama kata, mengapa
kenapa sungai ini mengalir dekat sini, menandakan bahawasanya agama Islam akan bangkit di negara Mesir dan di negara Iraq. Masya Allah. Tiba-tiba bila Nabi sedang berjalan-jalan, tiba-tiba Allah sebut indaha jannatul ma'wa. Rupanya jannatul ma'wa betul-betul letak di tepi pohon sidratul muntaha. Masya Allah. Nabi pun masuk dalam syurga. Masya Allah. Nabi balik cerita dekat kita bahawa tanah di syurga diciptakan daripada al-miskul asfar, kasturi yang paling wangi sekali di sisi Allah Ta'ala. Dan pasir-pasir dalam syurga adalah daripada butiran-butiran mutiara, kata Nabi SAW. Dan batu-batu kerikil dalam syurga, Allah taburkan permata luk-luk dan marjan menjadi batu-batu kerikil dalam syurga. Dan rumput-rumput di syurga, lalang-lalang di syurga adalah daripada bunga-bunga za'faran yang begitu harum. Dan keharuman za'faran tadi pula ditambah pula dengan haruman bunga-bunga raihan yang sedang mekar di dalam taman-taman syurga. Di celah-celah taman syurga itulah mengalir sungai susu, sungai madu, sungai arak, sungai air jernih. Masya Allah, kita duduk dalam syurga nanti boleh mandi, boleh minum, boleh makan petik buah-buahan dalam syurga. Dan Nabi beritahu rumah kita dalam syurga, labinatun min zahab, seketul batu yang menjadi dinding rumah kita dalam syurga adalah daripada emas batu ini. Satu jongkong emas, satu jongkong daripada perak, satu jongkong daripada mutiara yang berwarna putih. Seluai labidatun min yakutatin hamra, seketul batu satu jongkong daripada permata delima yang berwarna merah. Walabidatun min zabarjadin khadra, satu jongkong daripada permata zabarjad yang berwarna hijau. Wamilatwa almisk, dan simennya adalah daripada kasturi-kasturi. Inilah orang kata kediaman-kediaman yang Nabi tengok dalam syurga. Dan sepanjang berada dalam syurga, Nabi dengar tapak kaki Sayyidina Bilal mendahului perjalanan dia masuk ke syurga. Bila Nabi balik ke dunia, tanya Bilal, wahai Bilal, aku dengar tapak kaki kamu jalan dulu daripada aku. Biasanya umat mana boleh jalan dulu pada Nabi? Nabi mesti jalan ke depan, umat mesti tapak kaki di belakang. Mengapa begitu? Ulama kata sebenarnya nanti di padang mahsyar, di alam akhirat, Sayyidina Bilal akan jadi driver kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, Nabi ni kenderaan dia satu ekor unta yang diperbuat daripada emas. Sayyidina Bilal akan tarik tali unta Nabi SAW untuk masuk ke syurga. Sebab itulah Nabi dengar tapak kaki Bilal mendahului tapak kaki Rasulullah memasuki pintu gerbang syurga Allah Ta'ala. Macam tuan-tuan kerja driver lah, walaupun jadi driver kepada agung, tak dibenarkan siapa masuk melainkan daripada pintu ni melainkan agung saja. Tetapi kerana tuan jadi driver, dia jadi bodyguard dia, tuan pun boleh masuk bersama dengan dia. Masya Allah. Akhirnya bila balik ke dunia, Bilal kata, aku tidak mengharapkan apa-apa amalan dalam Islam yang lebih baik daripada amalan aku tiap-tiap kali aku batal wuduk, aku akan ambil wuduk dan aku sembahyang sunat beberapa rakaat. Itulah yang aku mengharapkan. Mudah-mudahan amalan itu yang menyebabkan aku dapat mendahului tapak kaki perjalanan tuan untuk masuk ke syurga. Dan sepanjang di syurga, Nabi dibawa daripada syurga paling bawah sampai syurga Jannatul Firdaus. Di puncak Firdaus, Nabi tengok ada sebuah mahligai yang dibinakan di syurga yang bernama Wasilah. Itulah puncak Firdaus yang paling tinggi, yang mana ulama kata dia punya siling dia adalah arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Nabi balik, Nabi ni dia tak macam kita, tuan-tuan. Kita ni mudah perasan. Ha, itu confirm syurga saya lah tu, kan? Ha, kalau kita balik, confirm Wasilah tu anak yang punya lah. Tetapi tuan-tuan, Nabi Muhammad yang beradab, dia kata, tuan-tuan doalah supaya mudah-mudahan Wasilah tu Allah bagi dekat saya. Masya Allah. Sebab itu lepas semayang, selepas azan, siapa yang doakan Allahumma atil wasilah tawal fadilah wa syarafa wa daratal aliyah tarafi'ah wa ba'thu maqama mahmudan ladhu attah wa jabat lahu syafa'ati yawmal qiyamah, dia wajib mendapat syafaat nanti di hari kiamat. Dan kesimpulan, bila aku tengok syurga, kata Nabi SAW, aku dapati kebanyakan penghuni syurga adalah terdiri di kalangan orang-orang miskin di kalangan umat aku. Jadi kalau di kalangan kita ada orang miskin, jangan sedih. Ha? Jangan menangis. Jadi orang miskin, kita kena bangga sebab kita akan jadi orang paling ramai masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Dan Nabi pula dibawa tengok neraka, daripada neraka Hawiyah sampai neraka Jahannam. Tiap-tiap satu neraka Nabi tanya, Nabi tengok. Masya Allah, ada satu orang perempuan yang pernah bela kucing. Ha? Tetapi dia terlupa nak bagi makan pada kucing tersebut, tak tunaikan tanggungjawab sampai kucing tadi mati. Aku tengok dia sedang dibakar dalam neraka Allah Ta'ala. Masya Allah, sampai neraka paling tinggi, neraka Jahannam. Nabi tanya, wahai Jibril, tolong beritahu kepada aku, neraka Jahannam ni untuk siapa? Tiba-tiba Jibril AS tertunduk malu, tak nak beritahu kepada Nabi. Hari ini, malam ini bukan malam sedih, ini malam gembira. Kalau saya beritahu tuan, nanti tuan akan bersedih.
tiga kali didesak oleh Nabi SAW, tolong beritahu kepada aku, neraka Jahannam ni untuk siapa? Nabi kata, aku tengok sebiji batu, seketul batu, jatuh daripada permukaan neraka Jahannam, 70 tahun belum sampai ke dasarnya, ini neraka untuk siapa? Maka di kali itu, tuan-tuan, akhirnya, pada kali yang ketiga, Jibril pun malu dengan Nabi, walaupun saya berat nak beritahu tuan, tetapi saya kena beritahu, inilah neraka yang Allah sediakan pada untuk umat tuan, yang mati bawa balik dosa besar yang begitu banyak, mati tak sempat bertaubat kepada Allah, mereka semua akan dilemparkan ke dalam neraka Jahannam. Sebab itu Nabi kata, khudhu junnatakum minan nar, kamu kena cari perisai untuk bela diri kamu daripada api neraka. Salah satu daripada perisai itu adalah berpuasa dalam bulan Ramadan. Masya Allah, as-sawmu junnah, puasa itu perisai daripada api neraka. Ucaplah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, ini akan jadi perisai daripada api neraka. Sebab itu lepas sembahyang subuh, selepas sembahyang maghrib, kita disarankan baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Allahumma ajirni minan nar, ya Allah lindungilah kami daripada api neraka Allah Ta'ala. Diringkaskan lagi cerita tuan-tuan, selesai tengok neraka, bawa pula ke satu tempat, iaitu sempadan di antara alam malakut dengan alam jabarut yang bernama Mustawa. Bila Nabi SAW sampai di sana, Nabi ajak Jibril AS menemani Nabi SAW. Jibril kata, nampaknya sampai di sini saja perjalanan kita, selepas ini tuan akan berjalan berseorangan kerana kami para-para malaikat. Wama minna illa lahu maqamun ma'lum wa inna lanahnu safun wa inna lanahnu musabbihun. Kami semua malaikat ada makam-makam yang tertentu saja kami boleh pergi. Setelah ini saya tak akan mampu melangkah walau selangkah ke depan. Kalau saya melangkah satu langkah ke depan, maka tubuh badan saya akan terbakar. Maka di kali itulah Nabi SAW telah masuk ke alam Jabarut berseorangan diri, menembusi 70 hijab daripada hijab nur Allah SWT. Maka akhirnya Nabi tembus sampai di aras Allah SWT. Maka walaupun di dalam riwayat tak diceritakan benda ni secara detail, tetapi Masya Allah ada sebagian ulama telah menceritakan kepada kita, sampai di sana Nabi bersujud di hadapan Allah SWT. Nabi SAW memuji Allah SWT. Nabi angkat kepala. Nabi telah bagi salam kepada Allah SWT. At-tahiyyatul mubarakatul salawatul tayyibatulillah. Ya Allah, sesungguhnya seumur hidup aku, semua ibadah qawli aku, ibadah kata-kata aku, ibadah badani aku, ibadah badan aku, ibadah harta aku, semuanya aku persembahkan untukmu ya Allah. Seluruh pengorbanan aku, pengabdian aku semata-mata untukmu. Maka salam Nabi dijawab oleh Allah SWT. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejahtera untuk kamu, rahmat dan berkat dilimpahkan sebanyak-banyaknya ke atas kamu. Di kali itu Nabi bergelumang dengan rahmat dan berkat daripada Allah Ta'ala. Tiba-tiba Nabi terkenangkan umat di dunia. Ulama mengatakan waktu kali itulah Nabi telah mengatakan assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Semoga Allah bagi keselamatan yang sama kepada aku dan kepada seluruh umat yang soleh di dunia. Ya Allah, sampaikan salam ini kepada mereka, turunkan, limpahkan berkat dan rahmat ke atas mereka semua. Maka ada ulama mengatakan Jibril mendengar perbualan tadi, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi memang tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Setelah itulah Allah Ta'ala telah tutup Nabi Muhammad SAW dengan satu tutupan, sehingga kata alim ulama, tak ada siapa yang mengetahui pada malam itu macam mana layanan Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu hampir Nabi Muhammad dengan Allah Ta'ala, tak tahu macam mana kata-kata yang begitu manis, yang begitu indah, tujuannya adalah supaya buangkan daripada hati kamu kerunsingan, kesedihan. Wahai Muhammad, pada malam ini aku akan hiburkan kamu dengan hiburan yang paling hebat. Sesungguhnya wahai Muhammad, selama ini aku biarkan kamu menderita bukan kerana aku benci kepada kamu, aku sayang kepada kamu. Innahu sami'un basir, aku melihat apa yang mereka lakukan kepada kamu, tetapi aku biarkan kamu menderita supaya kamu nanti balik ke alam akhirat. Orang yang paling banyak susah payah kerana agama di dunia, dialah paling mulia di sisi aku, dialah paling tinggi di sisi aku, dan nanti di hari kiamat aku berikan syurga yang tertinggi kepada dia. Wahai Muhammad, begini begini begini. Akhirnya Masya Allah, hilang daripada dada Nabi kesedihan, bahkan diganti dengan keseronokan yang teramat-amat sangat. Teruja Nabi Muhammad SAW. Di kali itulah Masya Allah, Allah SWT memperlihatkan zatnya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Masya Allah, Nabi melihat satu pemandangan yang sangat dahsyat. Sebab itulah ulama mengatakan nikmat yang paling besar yang Allah telah akan bagi kepada ahli syurga nanti di dalam syurga adalah nikmat ru'yatullah, nikmat melihat wajah Allah SWT. Nanti ketika mana ahli syurga dah mengecap segala nikmat dalam syurga,
Maka di kala itu masya-Allah tiba satu hari Allah hantar malaikat-malaikat datang ke syurga kita nanti untuk bawa kita semua, terutama orang laki-laki, menuju ke satu tempat yang ditentukan oleh Allah. Kalian dijemput untuk bertemu dengan Allah Taala. Allah nak jumpa dengan kamu semua. Masya-Allah seronok manusia sampai di tempat yang ditentukan oleh Allah Taala. Sebenarnya ada orang kata, dah kata Allah Taala itu wujud tak bertempat. Habis itu mengapa Nabi malam Isra Mikraj pergi ke aras pula? Dah tentu Allah ada ke aras. Sebenarnya tuan-tuan, sebenarnya kita makhluk ni perlu pada tempat nak beribadat, betul tak? Kita nak semayang kena datang sini masjid, ataupun pergi ke Masjidil Haram, ataupun pergi ke Masjidil Aqsa. Nak semayang pergi ke aras, boleh pergi. Tetapi Allah Taala tak ada kat sini. Allah Taala bukan ada dekat dekat aras. Allah Taala tu wujud tetapi tanpa tempat yang ditentukan untuk dia. Hadirin dan rahmati sekalian, sampai di maka di kali itulah Allah Taala telah tanya pada ahli-ahli syurga nanti di alam akhirat, apakah ada kekurangan sepanjang kamu berada dalam syurga? Adakah layanan kami yang tak berkenan dalam hati kamu? Masya-Allah, ahli syurga kata, apa yang kami nak komen ya Allah? Segala yang kau berikan kepada kami itu terlalu tinggi. Tak ada siapa pun dalam syurga yang lebih hebat daripada nikmat yang kau berikan kepada kami. Maka di kali itulah Allah telah akan beritahu kepada ahli syurga, di sisi aku ada dua lagi nikmat yang belum aku pernah berikan kepada kamu. Wahai ahli syurga, dengar sini baik-baik. Semenjak daripada hari ini, aku akan sentiasa redha kepada kamu, dan aku selepas pada hari ini, aku tak akan pernah murka kepada kamu untuk selama-lamanya. Ahli syurga boleh dengar berita keredaan daripada Allah Ta'ala. Sedangkan Allah sebut dalam Quran, waridwanu minallahi akbar. Nikmat paling besar adalah nikmat redha Allah Ta'ala. Menangis ahli syurga kegembiraan dapat redha Allah. Maka setelah itu Allah beritahu kepada ahli syurga, masih ada satu lagi nikmat yang aku belum berikan kepada kamu, iaitu wahai hamba aku, selama ini kau sembah aku, kau beribadat kepada aku, tapi kamu semua tak pernah tengok aku. Pada hari ini aku izinkan kamu. Allah Ta'ala jatuhkan semua segala tirai-tirai tersebut. Di kala itu masya Allah, manusia menyaksikan satu pemandangan yang sangat begitu mengkagumkan. Terpukau manusia, terpesona dengan keindahan wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga dalam hadis Nabi SAW beritahu, nanti di hari kiamat, innakum satarawna rabbakum yaumil kiamat, kamu akan lihat Tuhan kamu nanti di hari kiamat dalam keadaan masya Allah begitu cantik seumpama kamu tengok bulan purnama yang tidak dilindungi oleh awan. Maka itulah begitulah begitu indahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu kagum ahli syurga sehingga mereka tak sedar rupanya mereka dah menikmati nikmat ru'yatullah tadi bertahun-tahun lamanya. Sehingga akhirnya masya Allah Nabi beritahu, tiba satu masa isteri kita dalam syurga semua pakat-pakat menangis. Bidadari dalam syurga, ya Allah, pulangkan suami-suami kami ke syurga kami. Semenjak suami kami tinggalkan syurga kami, syurga semua dah jadi sunyi sepi, dah tak seronok kami hidup dalam syurga. Tolonglah ya Allah, kami merayu kepada engkau. Akhirnya masya Allah, seakan-akan ya Allah beritahu kepada ahli syurga, aku tahu selamanya kamu akan tak akan pernah puas menatap wajahku, tetapi baliklah kamu kerana sungguhnya isteri kamu sedang merindukan kamu. Nabi beritahu bila mana Allah SWT naikkan kembali hijab tersebut, maka di kala itu ahli syurga terpinga-pinga. Mereka tak tahu nak pergi ke mana lagi lah. Demi Allah, kata Nabi SAW, seandainya Allah telah tidak hantar malaikat untuk pimpin tangan ahli syurga bawa balik semula ke istana mereka, ke syurga mereka, ahli syurga dah lupa jalan nak balik ke syurga mereka kerana terlalu lazat melihat wajah Allah Ta'ala. Itulah nikmat yang Allah bagi kepada Nabi kita Muhammad SAW pada malam Isra' wal Mi'raj sebagai hadiah yang didahulukan untuk Rasulullah. Tak dapat dibayangkan kegembiraan di hati Nabi. Begitu sekali puas Nabi SAW. Sebab itulah bila Nabi balik ke dunia, tiap-tiap kali bila Nabi rindu pada Allah Ta'ala, Nabi akan ambil wuduk, Nabi akan tunaikan sembahyang dua rakaat. Nabi kata, ju'ilat qurratu aini fi solah, mata saya sejuk dalam sembahyang. Tiap-tiap kali sembahyang akan terbayang kembali kenangan ketika mana aku diisrakan oleh Allah Ta'ala, dimi'rajkan oleh Allah Ta'ala. Terbayang bayangan aras Allah SWT yang begitu indah, yang terapung di permukaan laut yang begitu luas. Masya Allah, Nabi SAW dihiburkan oleh Allah Ta'ala sampai waktu yang ditentukan oleh Allah. Seakan-akan ya Allah mengatakan, wahai Muhammad, aku tahu kamu juga tak akan pernah puas untuk menatap wajahku, tetapi tanggungjawab kamu di dunia masih banyak, umat kamu masih ramai yang patut diislamkan, yang patut didakwahkan. Baliklah kamu bertemu dengan umat kamu untuk meneruskan perjuangan kamu. Pada malam ini aku panggil kamu supaya nak hiburkan kamu yang hati kamu yang sedang kesedihan, untuk supaya kamu dapat bersemangat untuk meneruskan perjuangan dakwah kamu. Maka dipendekkan cerita tuan-tuan, bila Nabi nak balik, Nabi dah merasakan aku dapat nikmat paling besar pada malam ini.
tetapi rasa-rasanya apa oleh-oleh yang akan aku bawa balik untuk umat daripada aras Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hadiah oleh-oleh souvenir yang aku dah bawa balik cendera hati untuk umat aku di dunia. Maka di kala itu seakan-akan Allah Taala scan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Ta'ala tahu apa yang Nabi inginkan dan apa gambaran yang paling membanggakan Nabi SAW. Itulah yang akan diberikan hadiah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ternyata gambaran yang paling mengagumkan Nabi sepanjang Isra' wal Mi'raj adalah gambaran ibadah para-para malaikat. Cantiknya qiyam mereka, takbir mereka, cantiknya rukuk mereka, cantiknya sujud mereka. Alangkah bertuah kalau umat aku dapat ibadah ini. Ternyata apa yang Nabi harapkan Allah telah kabulkan. Bahkan Allah bagi lebih daripada para-para malaikat. Kalau malaikat di sana cuma hanya boleh rukuk sampai kiamat, cuma boleh sujud sampai kiamat, tetapi untuk umat akhir zaman aku cantumkan semua pergerakan para-para malaikat daripada langit yang pertama. Aku ambil takbir mereka, aku ambil qiyam mereka, aku ambil rukuk mereka, sujud mereka, tasyahud mereka. Aku jadikan satu formasi ibadah sehingga umat kamu akan diberi mengerjakan ibadah sembahyang sunat 2 rakaat. Ulama kata bila umat akhir zaman angkat takbir 2 rakaat, nilai ibadah mereka di sisi Allah mengatasi nilai ibadah sekalian para-para malaikat daripada langit yang pertama sampai langit yang ketujuh. Itulah hadiah sembahyang yang Allah bagi kepada kita. Tetapi tak cukup sekadar pergerakan para-para malaikat. Selama ini Allah simpan suratul Fatihah bertahun-tahun lamanya dalam khazanah Allah Ta'ala, tak pernah diberikan pada mana-mana umat. Dan malaikat yakin umat mana dapat terima Fatihah, umat itulah yang paling mulia. Ternyata Fatihah dihadiahkan kepada umat menjadikan perhiasan dalam sembahyang kita, sehingga bila kita angkat takbir baca suratul Fatihah, Allah bagi perhatian kepada Fatihah yang kita bacakan. Allah bangga dengan para-para malaikat. Umat sedang memuji aku, hamba aku sedang puji aku. Tetapi tak cukup sekadar itu, ulama kata Allah telah ambil pula rakaman perbualan dialog salam dia dengan Nabi Muhammad SAW tadi. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatul tayyibatulillah, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, diletakkan di dalam tasyahud kita, menjadikan nilai kualiti ibadah manusia mengatasi sekalian ibadah makhluk-makhluk yang lain yang berada di mana-mana tempat pun dalam dunia. Masya-Allah, Nabi terima hadiah tadi dengan begitu bangga, dengan seronok Nabi turun ke dunia. Masya-Allah, waktu itu waktu solat subuh, Nabi jadi imam bagi sekalian nabi-nabi. Setelah selesai sembahyang, seakan-akan nabi-nabi walaupun tak sebut dalam riwayat, Nabi mempersilakan Rasulullah bagi kata-kata semangat, peluk dengan Nabi, wahai Muhammad, baliklah kamu semula ke kota Mekah, teruskan perjuangan kamu. Kami selaku rakan-rakan seperjuangan mendoakan kejayaan untuk kamu, dan setelah mati nanti kita akan bertemu kembali di alam ruh sana, di alam barzakh sana. Sebab itu di akhir hayat Nabi, bila ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salam, kamu nak meninggal dunia ke ataupun nak teruskan kehidupan, Nabi kata Allahumma rafiqul ala, ya Allah, aku rindu dengan sahabat-sahabat aku yang duduk di langit sana. Itulah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Aku rindu dengan Nabi Musa, dengan Nabi Allah Isa, dengan Nabi Allah Yahya dan Isa AS, dengan Nabi Allah Adam. Sebab itulah Nabi SAW nak balik bertemu dengan Allah Ta'ala. Diringkaskan cerita, sampai di tempat tidur Nabi, rupanya tempat tidur Nabi masih panas macam mana baru saja Nabi bangun daripada tidur, macam baru saja ditinggalkan. Maka setelah itu Nabi pun bangun terjaga daripada tidur. Ulama kata orang yang balik bertemu dengan Allah Ta'ala, wajah dia putih berseri-seri, begitu munawar bercahaya wajah Nabi Muhammad SAW pada ketika itu. Masya Allah, balik Nabi SAW pun terus pergi ke Masjidil Haram. Apa waktu itu Abu Jahal tengok Nabi Muhammad, semalam aku tengok Muhammad ni semalam menangis, teresak-esak kesedihan, tetapi tengok pagi ni dia dah ceria, dia dah begitu bersemangat kembali nak meneruskan perjuangan dakwah. Wahai Muhammad, ada cerita baru ke? Nak dikongsikan bersama dengan kita pada pagi ini. Maka kata Rasulullah, memang ada cerita baru pun nak sampaikan. Kalau begitu tuan-tuan semua berhenti sekejap ibadat, tangguh-tangguh sekejap, kita kumpul nak dengar apa berita yang Muhammad nak sampaikan pada kita. Masya Allah, tiba-tiba Nabi pun sampaikan perjalanan Isra' Mi'raj daripada awal sampai akhir. Masya Allah, bila mereka dengar, selama ini kita sangka dia ni sikit-sikit saja bermasalah, tetapi bila dah cerita Isra' wal Mi'raj, orang yang kufur pada Allah Ta'ala, dia akan mengatakan dia dah rupanya pada hari ini dah semakin jauh sesat daripada apa yang kita sangkakan. Tetapi bila berita ini sampaikan kepada orang beriman macam kita, kita akan beritahu, kalaulah berita tadi berlaku kepada Rasulullah, lebih daripada itu pun kami percaya. Sebab itulah semenjak daripada hari itu diberikan title As-Siddiq kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka waktu zuhur turun malaikat Jibril daripada langit untuk jadi imam bagi sembahyang zuhur, sembahyang yang pertama ditunaikan dalam Islam. Kenapa dinamakan
menyamakan zuhur dengan zuhur. Zuhur maknanya cemerlang. Siapa yang tunaikan sembahyang, dia akan cemerlang dalam hidup dia, tuan-tuan. Jibril pun ajar, kalau di langit Nabi cuma terima replika sembahyang saja. Macam orang menang lawan bola, tuan-tuan, final menang, dia dapat masya-Allah replika cek sebesar ini. Dapat 300,000. Itu bukan cek, itu replika cek saja. Cek yang sebenar nanti dapat kecil je. Bahkan Nabi Muhammad SAW diserahkan semayang betul-betul oleh Jibril AS, diajarkan. Ini takbirnya, ini bacaannya, ini rokoknya, ini sujudnya. Di awal waktu zuhur, Jibril jadi imam. Awal waktu asar, Jibril jadi imam. Awal maghrib, awal isyak, awal subuh. Hari kedua, Jibril pun semayang pula. Ini akhir pula, akhir waktu zuhur, akhir waktu asar, akhir waktu maghrib, akhir waktu isyak, akhir waktu subuh. Selesai itulah, barulah Jibril AS serahkan solat kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad begitu bangga. Dan Nabi SAW kumpulkan para-para sahabat. Masya Allah, wahai para-para sahabat, aku terima hadiah semayang daripada langit. Ambillah ni, wasta'inu bisabr wa solah, carilah pertolongan dengan sabar dan solat. Wa innaha la kabiratun illa al khashin, solat ini sangat berat melainkan bagi orang yang khusyuk. Setelah itu Allah SWT beritahu kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, tilka khamsu salawat, ila semayang lima waktu yang aku berikan hadiah kepada umat kamu. Wa ahitu indi ahadan, aku berjanji kepada diri aku satu perjanjian, siapa saja di kalangan umat kamu yang jaga solat, ada khaltuhul jannah, pasti aku masukkan dia ke dalam syurga. Tetapi umat kamu yang tak jaga semayang, tak termasuk dalam perjanjian ini. Bila sahabat Nabi dapat semayang, mereka sangat bangga. Sebelum ini kalau ada apa-apa hajat, datang jumpa Rasulullah, Rasulullah tolong doakan untuk kami. Nabi angkat tangan, doa Allah makbulkan. Tetapi semenjak dapat semayang, sahabat Nabi gunakan semayang dalam segala keperluan hidup mereka. Nak cari rezeki, semayang dua rakaat, Allah bagi rezeki. Anak mati, semayang dua rakaat, Allah hidupkan anak mereka. Dalam perjalanan kenderaan, keledai mati, semayang dua rakaat, keledai hidup balik. Tetapi masya Allah, orang terdahulu begitu menghargai semayang. Dan Nabi SAW beritahu, ju'ilat qurratu aini fi solah, mata saya sejuk dalam semayang. Dan Nabi SAW beritahu, untuk hiburkan hati kita, Nabi kata, as-salah mi'rajul mu'minin, semayang itu bukan mi'raj saya seorang, tetapi mi'raj bagi semua orang beriman. Bila mana kita tunaikan semayang, kita seakan-akannya bermi'raj di aras Allah Ta'ala macam mana Nabi SAW bermi'raj. Sebab itu bila kita semayang, kita kena bayangkan kaki kita sedang memijak aras Allah Ta'ala dan kita sedang memuji Allah secara langsung. Tidak ada hijab di antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kali itu insyaAllah mudah-mudahan hadirin dan rahmatullah sekalian, begitulah keadaannya perjalanan Isra wal Mi'raj. Bila Nabi dapat solat, setelah daripada itu Nabi SAW telah kumpulkan kabilah-kabilah yang datang nak menunaikan haji. Nabi dakwahkan, akhirnya masya Allah agama Islam berkembang di Madinatul Munawwarah dan akhirnya tersebar pada zaman Sayyidina Umar. Dan pada zaman Turki dulu, Islam pernah menguasai 2/3 daripada alam dunia. Ini semua berkat daripada perjuangan, doa dan susah payah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuncak daripada susah payah itulah Allah angkat Nabi untuk berisra' wal mi'raj dengan tujuan untuk menghiburkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa panjang sudah perbualan kita pada malam ini tentang topik Isra' wal Mi'raj. Mudah-mudahan Allah telah bagi kefahaman kepada saya dan tuan-tuan supaya kita mengerti betapa mahalnya hadiah yang Allah bagi kepada kita. Tetapi kalau seandainya kita abaikan sembahyang ni, maka kitalah manusia yang paling tidak tahu bersyukur pada Allah Ta'ala. Sebab itu orang yang tinggal sembahyang diazab oleh Allah Ta'ala dengan azab yang begitu teruk. Sebab itulah nanti di hari kiamat, soalan pertama nak tengok dalam mana-mana hamba pun, awaluma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-salah. Aku nak tengok sembahyang kamu dulu sebelum aku nilai benda-benda yang lain. Kadang-kadang kita kata, ustaz, kami tak sembahyang pun kami tak kacau orang, kami tak buat jahat pun. Sebenarnya tak semayang itulah dosa paling besar sekali, itulah paling jahat sekali, tuan-tuan rahmati Allah. Sebab itulah hari ini sama-sama kita berazam insyaAllah untuk kita kekal istiqamah semayang berjemaah sampai akhir hayat, dan kita bawa anak cucu kita memakmurkan rumah Allah Ta'ala, dan kita insyaAllah menghidupkan rumah-rumah Allah, masjid-masjid Allah Ta'ala dengan amal agama, dengan amal dakwah, ta'lim wa ta'alum, ibadat dan khidmat. Mudah-mudahan insyaAllah kita semua diistiqamahkan oleh Allah untuk menunaikan solat sampai akhir hayat kita. Doa dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim doa pada Allah, Rabbi ja'alni muqima salah, ya Allah jadikan aku orang yang selalu menunaikan solat, menegakkan semayang. Wa min zurriyati, ya Allah jadikan zuriat keturunan aku pun orang yang kuat menjaga semayang. Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana ghfirlana wa liwalidina wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab. Doa supaya kita, keturunan kita dapat jaga semayang, insyaAllah mudah-mudahan kita dapat amalkan sampaikan. Sekian dulu apa yang kita nak kongsikan bersama tentang peristiwa Isra' wal Mi'raj. Mudah-mudahan kita bertambah lagi iman dalam hati kita, bertambah lagi keseruan
meronokkan kita, bangga kita menjadi umat kepada Nabi Muhammad SAW, dan bertambah lagi kasih sayang kita kepada Rasulullah. Dan sebenarnya semua yang Nabi buat semata-mata untuk kita, kerana Nabi terlalu menyayangi kita semua. Allah juga sayang kepada kita. Maka mudah-mudahan Allah telah terima duduk kita pada malam ini, masya Allah. Sekian dulu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu al-ghafur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad afdhalus salawatika bi 'adadi ma'lumatika wa barik wa sallim. Jazallahu 'anna sayidina wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Allahumma anzilhu al-maq'ada al-muqarraba 'indaka yawm al-qiyamah. Allahumma ati al-wasilata wal fadila wal sharafa wad darajata al-'aliyata ar-rafi'a wa ba'ath maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhlifu al-mi'ad. Rabbi ij'alna muqima as-salah wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wal mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Maulana da'wan fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil 'alamin. Ya Allah.